dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Berdiri pada 4 September 1984. UT langsung berlari untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam bidang pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di tanah air. Lahirnya UT membuktikan komitmen pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa batas. Hampir 2 juta alumni UT tersebar di tanah air dan mancanegara dengan beragam profesi dan keahlian. Hal itu menunjukkan UT telah berhasil melaksanakan mandat pemerintah. Kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, tuntutan pemerintah, menjadikan UT sebagai institusi pendidikan yang matang, kuat, dan visioner. dengan status baru sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH UT tetap pada jati dirinya yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi yang terjangkau biayanya, terjamin kualitasnya dan tersebar layanannya. Status PTNBH ini membuat UT sejajar dengan PTN lain yang sudah lebih lama didirikan. Status ini juga membuat UT semakin otonom dalam pengelolaan akademik, tata kelola, pengelolaan keuangan dan aset, serta sumber daya manusia. Empat puluh tiga program pendidikan jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor yang ada saat ini dapat dikembangkan lebih cepat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat. Menyadari kompleksitas pekerjaan, koordinasi, dan tuntutan akurasi yang sangat tinggi, UT mengembangkan berbagai aplikasi. Semua aplikasi itu disatukan dalam digital learning ecosystem dengan selalu mendapatkan opini audit laporan keuangan. Wajar tanpa pengecualian, UT senantiasa berkomitmen penuh untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis. UT menerapkan standar yang tinggi untuk bahan ajar, proses pembelajaran, dan asesmen hasil belajar. Dengan demikian, para mahasiswa dimanapun mereka berada diharapkan akan memiliki standar kompetensi minimal yang sama. Di jaring kerjasama yang kuat membuat UT menjadi institusi yang semakin berkembang, maju. Besar dan terpercaya. bersama dalam tatanan baru UTPTNDA. Membuka mata atas pentingnya pendidikan bagi seluruh generasi penerus bangsa karena mereka memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tumbuh cerdas dengan ilmu pengetahuan dan budi pekerti, memperoleh kehidupan lebih baik di kemudian hari. Universitas terbuka hadir mewujudkan beragam mimpi anak negeri dari berbagai penjuru Nusantara melalui PTJJ sesuai kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan pelopor perguruan tinggi jarak jauh PTJJ berkualitas dunia yang didukung tenaga pengajar profesional dan berpengalaman di bidang ilmu pengetahuannya yang selalu melakukan inovasi dalam menjawab tantangan dunia pendidikan, diantaranya dengan menerapkan digital learning ecosystem guna membangun sumber daya manusia unggul dan tangguh. Hampir empat dasawarsa UT mengabdi untuk bangsa. Universitas Terbuka mewujudkan pendidikan tinggi untuk semua. Pengalaman panjang mengemban misi pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia telah mengukuhkan UT sebagai universitas negeri terpercaya seiring lulusan-lulusannya yang berhasil membaktikan ilmu dan pengetahuannya di dunia kerja baik profesional maupun wirausaha. Hingga tahun 2022, tercatat sebanyak 350 ribu mahasiswa mengikuti jenjang pendidikan tinggi di Universitas Terbuka. Sebagai Cyber University yang menerapkan teknologi for online education, Universitas Terbuka memiliki empat fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Keberhasilan UT menjalankan sistem pendidikan jarak jauh ditandai dengan berbagai penghargaan yang diraih UT. Di antaranya terpilihnya Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat sebagai Presiden Asian Association of Open Universities untuk periode 2020 hingga 2022. Dan secara konsisten UT terus berinovasi memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi pada setiap program pengajarannya. Sebagai realisasi atas filosofi pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning, UTE juga menghadirkan layanan program sertifikat dan layanan pendidikan gratis melalui pembelajaran terbuka atau open educational resources serta kuliah gratis. Keterbatasan bukanlah penghalang bagi anak negeri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, karena pendidikan sejatinya adalah hak asasi yang selayaknya mudah diperoleh hingga ke penjuru negeri. Inilah universitas terbuka yang senantiasa berpikiran maju dan terbuka dalam keberagaman. Pendidikan tinggi bagi semua anak negeri universitas terbuka menjangkau yang tidak terjangkau. Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan dan lebih baik. Hari ini nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah siapapun kalian dan dimanapun kalian berada ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian ya cuma UT yang bisa begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Program Manager uh, Manajer Program Bangkit Ibu Mutiara Arumsari MPA selaku narasumber. Yang saya hormati Dr. Indurnia Indaharyana SE Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka Bapak Dr. Muhammad Yunus SS dan Bapak Ibu jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Terbuka serta hadirin para peserta webinar yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara Knowledge Sharing Forum UT ke-27 tahun 2022. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan karena atas karunia dan rahmatnya kita semua bisa mengikuti webinar Knowledge Sharing Forum UT seri ke-27 pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 November 2021 dengan tema Mengenal Program Bangkit dan Model Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Terbuka. Knowledge Sharing Forum UT tahun 2022 merupakan forum untuk berbagi ilmu, pengetahuan, berbagi pengalaman tentang praktik-praktik baik yang secara rutin diselenggarakan di Universitas Terbuka. Audience College Knowledge Sharing Forum UT seri ke-27 ini adalah para mahasiswa, pendidik, praktisi pemerhati maupun masyarakat umum. Dan Alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini jumlah peserta yang terdaftar telah mencapai angka 244 peserta. Media webinar Knowledge Sharing Forum UT ke-27 ini menggunakan platform Zoom Meeting. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, Akses video dan speaker hanya diberikan kepada moderator dan para pembicara. Sedangkan para peserta hanya dapat menyimak. Peserta juga dapat mengikuti webinar ini melalui UT Channel dengan website https://sl.ut.ac.id/streaming/ksf Peserta juga dapat mengajukan pertanyaan melalui chat forum atau fitur Q&A. Jangan lupa menuliskan nama peserta, institusi, pertanyaan, dan kepada narasumber siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Bapak, Ibu juga hadirin yang berbahagia, untuk senantiasa menumbuh kembangkan semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme terlebih dahulu Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk sikap sempurna. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Hadirin yang terhormat, kita akan membuka acara webinar pagi ini dengan mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka kepada Bapak Dr. Muhammad Yunus SS MA kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dewi. Yang terhormat Ibu Mutiara Arum Sari dari Program Manager Bangkit yang terhormat Dr. Kurnia Indah Diana SEMKOM Pakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi yang terhormat alumni peserta bangkit dari UT Mas Ferry Ginanjar yang terhormat moderator KSF 27 Knowledge Sharing Forum T Uni Dr. Dewi Yudhya Ratna dan Penyelenggara PSF yang saya hormati Bu Oli dan teman-teman sekalian para mahasiswa, tutor, para dosen dan para sahabat yang ikut serta hadir dalam KSF eh, pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang pertama, mari kita panjatkan syukur kehadiran Yang Maha Kuasa kita dalam keadaan sehat, dan semoga tetap sehat dan melaksanakan tugas-tugas yang diumpankan kepada kita sambil hati kita tetap dalam keindahan dan kenyamanan. Teman-teman, program MBKM yang sudah berlangsung lima semester ini, pada awalnya terasa mentak dan membuat bingung. Karena itu terjadi dalam ketidaksiapan umumnya perguruan tinggi dan bahkan juga mahasiswa. Karena program Kampus Merdeka ini implikasinya banyak. Ada persiapan-penyiapan kurikulum, atau penyesuaian kurikulum dan sebagainya. Ada hal-hal yang terkait administrasi pembelajaran dan sebagainya dan kaitannya juga dengan sistem assessment perguruan tinggi. Tetapi program ini memang sangat membanggakan. Bagi mahasiswa, mereka tanpa disadari disediakan peluang dan keluasaan meskipun dengan batasan, untuk memilih jalur pendidikan bukan hanya melalui perguruan tinggi, tetapi juga jalur-jalur lain sesuai dengan minatnya yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi dia ketika dia menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, termasuk di bidik. Bagi perguruan tinggi itu sendiri, program MBKM ini memberikan banyak uh, benefit manfaat. Yang pertama bahwa mahasiswa keluar dari kumpulan prodinya dia bisa belajar dari prodi yang lain di dalam institusi perguruan tinggi negeri atau di selama satu semester dan dapat juga mengikuti pembelajaran baik itu melalui program pertukaran belajar atau pengambilan mata kuliah di perguruan tinggi yang lain dan juga melalui program non perkuliahan termasuk melalui program bangkit uh, MBKM yang dilakukan dalam tiga semester ini menimbulkan dinamika baru. Di UT sendiri, para mahasiswa diberikan ruang untuk mengambil perkuliahan di sejumlah di puluhan perguruan tinggi negeri, di antaranya melalui program Ice Institute. Mahasiswa UT dan sebaliknya bisa mengambil mengikuti perkuliahan di UGM, di UI, di ITB, di UNJ kemudian eh, di UNJ di UPI dan bahkan di berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam konsorsium institusi itu. Yang kedua mahasiswa UT diberikan ruang juga bahkan tutor dan dosennya untuk mengambil mata kuliah atau pembelajaran dari program-program internasional melalui Open edX, apakah dalam bentuk perkuliahan atau dalam bentuk program mikro kredensial. Dan beberapa mahasiswa yang pernah mengambil ini cukup membanggakan karena Open Edix yang disupport oleh MIT, oleh Harvard dan berbagai perguruan tinggi terkemuka itu memberikan pengalaman baru buat mereka. Terlebih yang memiliki keterbatasan bahasa asing, ada yang ambil di Cina, di Sinua dan sebagainya. Mereka mengambil Program-program ilmu hukum dan pakai bahasa Mandarin, tapi dia bisa Menyelesaikan studinya. Bahkan ada yang di Harvard, mereka bisa menyelesaikan studinya dengan bagus. Padahal bahasa Inggrisnya terbatas. Tapi teknologi Google Translate dan sebagainya, bu, yang sering digunakan Bu Mutiara, itu membantu mereka untuk menjadikan mereka bisa mengikuti sesuatu yang dari perangkat bahasa itu terbatas. Dan hasilnya ternyata A, itu kan luar biasa. Jadi, pengalaman-pengalaman ini membuat kami dari UT punya keyakinan besar. Jika mahasiswa itu juga mengambil kuliah di UT, dengan memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia di mitra-mitra UT, termasuk di Open Edix dan sebagainya, termasuk di perguruan yang lain maka wawasannya akan menjadi luas, pergaulannya akan menjadi luas, dan akan bertambah pula pengalaman, serta pada akhirnya nilai jual yang bersangkutan ketika mereka lulus. Karena bagi UT, mahasiswa-mahasiswa yang mengambil program eh, bangkit ini, kalau dia dalam perguruan tinggi dia langsung masuk ke dalam eh, transkrip Jadi ini mata kuliah yang diambil ini, Mas Ferry, kami sedang dalam menetapkan sistem jadi ke depan itu dia akan masuk dengan otomatis ke dalam transkrip mahasiswa. Kalau tidak bisa dimasukkan ke sana, termasuk program-program eh, bangkit dan sebagainya. Itu kalau bangkit kan maksimal eh, 20 eh, SKS. Kalau dalam satu semester itu disediakan 20 SKS. Ini kita juga sedang dalam penataan Ini yang saya bilang bahwa MBKM ini luar biasa dampak positifnya, tetapi juga tidak sedikit. Tantangannya harus dihadapi oleh perguruan tinggi, termasuk bagaimana eh, recording dari hasil pembelajaran mereka di luar UT atau di luar perguruan tinggi itu bisa diakomodasi, baik dalam transkrip atau dalam eh, surat keterangan pendampingan ijazah SKPI yang tidak kalah pentingnya dengan transkrip. Kemudian juga di UT dilakukan dengan eh, selain dengan AIS Institute, kerjasama dengan PT lain harus ada kerjasamanya. Kalau tidak ada kerjasamanya, tidak akan terdeteksi di dalam veredikti, gitu ya. Hanya memang mahasiswa ketika mengambil program MBKM ini juga dia harus registrasi di UTE supaya dia terrecord bahwa dia adalah mahasiswa UT, Gitu. Nah, program-program yang non pertukaran pelajar teman-teman sekalian, eh, ada studi independen, ada program bangkit, ada eh, program eh, apa namanya? pertukaran pelajar di luar negeri ini ya, mahasiswa ada berapa yang lolos ya Bu Riana ya untuk ikut program pertukaran luar negeri di di ada yang di California ada di mana dan selama satu semester tanpa biaya yang bersangkutan beberapa program beberapa mahasiswa lolos jadi saya menghimbau ayo mahasiswa-mahasiswa yang masih muda terutama manfaatkan peluang-peluang yang sangat mahal itu tetapi momennya membuat Anda mempunyai peluang yang tidak memerlukan biaya. Yang penting adalah kemauan, kedisiplinan, karena yang paling penting bukan sertifikat, tetapi pengalaman belajar itulah yang sangat berharga bagi Anda kelak. Nah, memang bagi UT sendiri sejumlah improvement harus dilakukan dan adjustment. Yang pertama, namanya kurikulum engineering. Rekayasa kurikulum harus dilakukan. Karena di UT untuk MBKM itu ditempatkan yang di luar UT itu ditempatkan di apa namanya di semester 5 dan 6 Karena semester 7 sudah tugas akhir dan 8 itu Jadi tetapi untuk kurikulum ongoing Kurikulum yang lagi jalan ini kan nggak bisa dengan serta-merta Karena kalau di UT kan implikasinya perubahan aja ke perangkat tutorial ke dalam assessment dan sebagainya. Tapi kurikulum baru nanti sudah akan mengakomodasi itu. Nah, jadi di perguruan tinggi itu tantangan yang terberat itu detention, tegangan-tegangan itu uh, artinya uh, antara uh, pengakuan mata kuliah yang yang non-PP terutama 20 SKS, dengan kurikulum ini dengan inti mata kuliah yang ada di kurikulum uh, perguruan tinggi itu tetapi kita sedang melakukan penataan, sehingga dalam kurikulum baru sudah akan bisa mengakomodasi dengan aman tanpa menambah masa studi dan tanpa menambah beban SKS. Jadi eh, saya menghimbau para mahasiswa yang punya waktu, yang punya energi, yang punya disiplin dan punya cita-cita tinggi, yang akan mengubah anda menjadi lebih baik sesudah selesai kuliah, bukan hanya sekedar nilai, tapi kemampuan pengalaman belajar yang bermakna, ayo bergabung. Kesempatan ini selalu terbuka dalam berbagai bentuk. Apakah dalam bentuk pengambilan mata kuliah atau dalam bentuk di tinggi lainnya atau dalam bentuk pengambilan program-program non perkuliahan seperti program bangkit, independen di Indonesia mengajar dan sebagainya. Proyek berbagai proyek yang sudah diciptakan oleh Kemdiku dan berbagai mitra. UT sendiri insya Allah direncanakan tahun depan mungkin akan membuat program MBKM seperti Uh, Indonesia Future Leader, Indonesia Future Leader itu nanti akan diikuti <tuh> oleh mahasiswa mahasiswa terbaik UT di seluruh PBGC dan nanti kita akan undang juga beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Jangan-jangan nanti akan kerjasama juga dengan dengan Google, akan kerjasama dengan mitra-mitra yang lainnya gitu. Mbak Mutiara nanti mohon supportnya ya, gitu. Basecamp ini nggak lama sih hanya dua minggu paling. Gitu. dari nanti akan menyertakan dari aparat eh, TNI untuk membangun kedisiplinannya dan sebagainya dari dari teknologi yang akan membuka wawasannya siapa dari kebangsaannya yang akan membuka wawasan siapa dari eh, dunia dinamika dunia usaha dunia industri siapa nanti akan mendapat pembekalan yang diharapkan ketika dia mengikuti program ini berni semangat sebagai leader masa depan Indonesia itu bisa terbangun dengan baik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berharap Ibu Wali, terima kasih banyak dan tim ya untuk penyelenggaraan KSF ini, tetapi saya berharap bahwa kalau boleh penjadwalannya itu agak jauh-jauh hari melalui penyebaran di berbagai media selain website UT, ada yang namanya agenda agenda kegiatan UT gitu ya di seluruh PBJJ, bukan hanya website UT, website ppjj eh, website apa namanya eh, fakultas dan pps serta berbagai media sosial termasuk dari website mitra yang sudah link dengan kita sehingga eh, apa eh, forum yang sangat berharga ini juga bisa dimanfaatkan oleh banyak orang semakin baik semakin banyak orang yang berserta, tentu akan memberikan pencerahan yang juga lebih baik bagi semuanya. Terima kasih Wali, yang konsisten terus menyediakan ini. Baik Bapak Ibu sekalian dan para narasumber yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan setelah hadirin yang berbahagia. Semoga eh, acara dalam hari ini tentang eh, program bangkit dan model pembelajaran MPKN di UT dalam eh, the 20 the 27th uh, knowledge sharing forum yang diselenggarakan ini dapat membuahkan hasil yang akan membuat para peserta terinspirasi, terbangun motivasinya, dan selalu mencari ruang bagaimana caranya meningkatkan nilai diri, nilai jual untuk menjadi lebih baik agar ketika selesai kuliah di UT, teman-teman memiliki pengalaman yang membanggakan. Demikian, terima kasih. Semoga sukses untuk Anda semua sehat selalu menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yunus yang telah menyampaikan sambutan sekaligus penjelasan mengenai implementasi MBKM di Universitas Terbuka. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan Knowledge Sharing Forum UT seri ke-27 kali ini kita akan mendengarkan paparan sharing, pengalaman dan diskusi uh, tentunya beserta para narasumber yaitu yang pertama Ibu Mutiara Arumsari MPA Program Manager uh, apa namanya? manajer Program Bangkit, kemudian Saudara Ferry Ginanjar, alumni Program Bangkit UT 2022 dan Ibu Kurnia Endah Riana SEMKOM, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Saat ini telah bergabung bersama kita uh, Ibu Mutiara Arum Sari, kalau saya panggilnya biasanya Kak Arum. Supaya lebih ini ya, lebih apa? Lebih santai gitu ya, lebih santai tapi kita tetap disiplin dalam mendengarkan acara ini. Terima kasih uh, Kak Arum atas kedatangannya. Selamat pagi uh, hmm. pada seri webinar kali ini. Kita akan menggunakan waktu yang sangat berbahagia, yang berharga ini untuk menyimak paparan Ibu Mutiara Arumsari selama 20 menit. ya. Kemudian kemudian nanti kita akan tanya jawab. Namun sebelumnya kita akan membacakan dulu CV beliau. Silakan Mas Admin. Nih ada Mas Admin di sini. Nah, ini adalah kurikulum vitae dari Ibu Mutiara Arumsari. Beliau adalah manajer program bangkit Tahun 2021 sampai sekarang dan juga lead uh, Google, Tokopedia, Gojek dan Traveloka. Wah ini semuanya marketplace ya yang ada di Indonesia nih. Kemudian beliau adalah senior program manager at decoding Indonesia tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian uh, national project management and coordinator officer at IOM. UN Migration tahun 2014 sampai 2015. Nah, pendidikan beliau adalah dari Universitas Indonesia. Wah, keren ya. Beliau cum laude tahun 2003 sampai 2007 pada Bachelor of Arts International Relation and Affairs. Kemudian beliau pun cum laude juga tahun 2008 sampai 2010 pada Master of Public Affairs. Wah, Kak Arum, kumlaut semua ya. Kalau CL, saya CL Kak Arum cukup lulus saja. Nah. Tapi pakai aja, cukup lulus aja. Alhamdulillah Kak Arum ini bisa di apa diteladani oleh semua mahasiswa UT. Beliau kumload di dua perguruan tinggi dengan apa namanya, tentunya dengan semangat membaca ya, bekerja keras, belajar cerdas untuk menghasilkan prestasi yang membanggakan. Ada lagi cukup ya, mungkin CV-nya dari uh, Kak Arum. Ke Arum saya, saya nggak apa-apa saya panggil ke Arum apa kamu Kamu Tiara. Baik kepada Ke Arum kami persilakan untuk memberikan paparannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah selamat. sehat kelihatannya nih. <laughs> Harus sehat dan semangat apalagi tadi di awal Pak Warek. Pak Dr. Muhammad Yunus SSM sudah menyebutkan betapa UT ini sangat forward looking ya, Bu Dewi ya terhadap pembelajaran jarak jauh. Iya. Sudah ngomongin iya. pembelajaran jauh, jarak jauh jauh sebelum pandemi, benar nggak, Bu Dewi? Uh, <laughs> iya. Jadi Betul. semua UT pada saatnya. Betul. Tahun lalu <laughs> juga saya pas sosialisasi, Bu Dewi, bilang hal yang sama ini makin relevan, Bu Dewi. Dan memang semangat kampus merdeka ini yang selalu uh, kami tularkan lewat bangkit di sini saya juga ingin menyapa ada Ibu Wadek, ada Ibu Kurnia Riana SM. Kom, Makasih Ibu sudah disambut dengan hangat. Apalagi juga ada ada Ibu Olivia, beliau um, selama ini selalu menjadi vokal point paling utama di bangkit karena tidak ada kampus lain yang seinklusif UT. Bu, saya boleh jamin <laughs> dengan 350.000 mahasiswa ya, Ibu di seluruh Indonesia memberikan fasilitasi belajar yang memudahkan dan saya bangga sekali bu saya juga lulusan UT Bolivia saya belum cerita ya baru <Gluluh> iya. Kak, Kak, Kak Arum sekarang nambah Kak Arum mahasiswanya Berapa kami. Pak sekarang? 412 ribu lebih. Luar biasa. Ini iya. kalau ikutan ini, kalau ikutan harus Merdeka kayaknya fotonya udah habis ya. <Gluluh> <Gluluh> iya kalau semuanya ikut ya. Iya. Ini satu kesempatan yang luar biasa buat teman-teman di sini. Um, bisa diundang di knowledge sharing forum yang uh, menurut saya memberikan wawasan yang lebih buat teman-teman, bukan cuma tentang bangkit, tapi tentang kampus merdeka itu dan berbagai potensi yang dimilikinya. Tadi, uh, uh, Pak Yunus di awal sempat cerita betapa mahasiswa UT itu berprestasi, gitu ya, dan bahasa bukan menjadi hambatan, dan ini. Uh, yang mau sharing, uh, mau saya sharing pada hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, uh, ada slide yang sudah saya siapkan. Di sini ada tiga hal yang mau saya bagi pada hari ini. Um, apakah sudah nampak di layar, Bu Dewi? Sudah, sudah. Dari. Alhamdulillah, ya, jelas. Ya, tentang program bangkit serta manfaat dan juga syaratnya. Dan yang terakhir adalah tentang cara mendaftar. Nah, buat teman-teman yang saat ini sudah mendaftar, saya eh, amazed amaze Bu Dewi sudah lebih dari seribu orang yang daftar dari UT. Luar biasa. Ini semangat di UT luar biasa sekali, karena memang eh, bangkit ini eh, mengedepankan semua dari latar belakang manapun, kampus manapun, prodi manapun, bisa mendaftar. Nah, eh, kalau saya boleh share sedikit nih tentang bangkit teman-teman di sini. Uh, ini sebuah inisiatif yang unik banget, uh, Bu Dewi. Karena yeah. waktu kampus Merdeka belum lahir, mm -hmm. Bangkit menjadi batch nolnya. Jadi uh, Bangkit itu menginisiasi uh, kampus Merdeka di sebagai batch nol. Setelah itu saat Bangkit running uh, semester berikutnya baru diberi nama kampus Merdeka SIB batch pertama. Jadi kayak mm -hmm. salah satu apa ya, inspirasi bahwa teman-teman bisa maju uh, di luar pembelajaran konvensional di luar kelas di uh, di kampus ya. Sejak 2019, kenapa Bangkit Unik? Karena ini inisiatif yang purely Google driven bersama tiga unicorn yang lain. Jadi waktu itu uh, mereka melakukan focus group discussion, uh, waktu Mas Menteri juga masih jadi CEO uh, di Gojek dan co-founder-nya, uh, tentang hmm. kelangkaan talenta digital di Indonesia yang menempati posisi um, mid sampai senior level. Itu susah sekali mendapatkannya. Sementara dengan transformasi digital yang semakin cepat, Indonesia perlu ratusan ribu talent tiap um, tahun itu nggak keep up antara yang dihasilkan sama universitas, baik secara kualitas dan juga kompetensi dengan kebutuhan real di industri. Jadi teman-teman, hmm. lahirlah waktu itu 2019 bangkit yang masih Offline yang masih 300 orang dan hanya belajar machine learning. Nah kemudian masuk ke tahun berikutnya saat ada kampus merdeka kita going 10 kali dengan 3.000 peserta merambah ke tiga alur belajar. Tujuannya apa, teman-teman di sini? Kalau mencari sebuah wahana yang mau mendidik teman-teman menjadi seorang talenta digital yang berkali bertinggi. Yang nantinya siap berkarir di perusahaan teknologi kelas dunia dan juga startup, ikutlah bangkit. Um, tidak hanya belajar kurikulum, teman-teman, seperti yang dilihat di layar, ya, nama-nama alur belajarnya. Melainkan juga belajar dengan orientasi yang jelas, yaitu mendapatkan sertifikasi global. Jadi, kalau di bawah logo-logo ini, teman-teman bisa lihat nama-nama sertifikasinya apa. Saat teman-teman mengikuti bangkit di akhir nanti, kami akan berikan simulasi saat teman-teman keep up dengan checklist, oke okay, simulasinya bagus gitu ya, teman-teman akan mendapatkan voucher untuk mengikuti ujian yang kalau teman-teman bayar sendiri mungkin lebih dari 2 juta rupiah per kepala. Dan hmm. kalau teman-teman tahu nih, Bu Dewi berapa investasi yang Google, GoTo dan Traveloka berikan gitu ya untuk perte Per kepala peserta di bangkit itu luar biasa. Itu hmm. nilainya lebih dari dua digit. Saya nggak boleh spill oh. gitu ya angkanya. <laughs> Lalu yeah. Kalau dibayangin aja, subscription kelas-kelas uh, yang lain, teman-teman akan ikuti uh, di bangkit. Kalau teman-teman ngitung sendiri, tuh bisa dua juta, eh dua juta, dua digit ke atas. Ya? Dari wow. ini, semuanya benar-benar diberikan secara gratis, ibu di bangkit tanpa biaya dan tanpa give back, gitu ya. Emangnya bangkit dapat apa dari ini? Nggak dapat apa-apa, Bu kecuali dengan kesuksesan teman-teman setelah mengikuti program itu kami udah bahagia banget selain teknologi yang tadi warna uh, oranya ya di kolom sebelah kiri teman-teman juga jangan khawatir di bangkit uh, tidak hanya tech skill aja melainkan juga teman-teman diajarin gimana sih caranya mempresentasikan ide satu menit mengenai produk baru, karya baru, atau diri sendiri gitu ya, gimana kita harus pitching satu menit di depan publik seperti ini misalnya, atau di pertemuan offline, nanti dibangkit diajarin. Gimana caranya kita mengelola waktu dengan baik gitu ya, gimana caranya kita bisa profesional dalam settingan sebuah rapat uh, di kantor. Gimana caranya kita bisa berpikir kritis. Jadi tools-tools yang teman-teman akan butuhkan, mau nanti menjadi PNS misalnya atau menjadi uh, karyawan di sebuah perusahaan atau membuat perusahaan sendiri ini skill yang menurut saya lifelong tadi Pak Yunus sempat mention tentang lifelong learning nah ini adalah skill yang lifetime kalau menurut saya akan kepake uh, kapanpun itu uh, sebelumnya Punten saya izin 10 detik karena ada ada paket dan saya lagi tidak ada orang orang di rumah Punten ya Mangga bener. Mangga <laughs> silakan diambil dulu nanti hilang paketnya Terima kasih Bu Dewi dan teman-teman sudah mangga. Masih ada kan? Lagi. Sudah sudah masih bagi. ada paketnya. Sudah sudah masih. <laughs> Silakan ke Arum. Ya tentang soft skill ya teman-teman tentang ilmu-ilmu yang kepake seumur hidup. Nah bagaimana dengan bahasa Inggris teman-teman nanti di bangkit menggunakan bahasa pengantar baik untuk dokumen tertulis verbal semua rapat semua kelas bahasa komunikasi di channel wa-nya gitu ya semuanya dalam bahasa Inggris. Memang teman-teman kita akan latih banyaknya di verbal supaya nanti saat keluar bangkit udah bisa mengasah kemampuan saat public speaking buat di konteks di kuliah atau konteks di pekerjaan. Nah, ini semua juga diajarkan langsung oleh penutur aslinya, bukan oleh orang Indonesia ya, teman-teman, melainkan oleh uh, tim yang memang uh, dari uh, native speakers gitu. Itu akan diajarkan di Bangkit. Nah, di sini saya hadir buat memberikan wawasan ini kepada teman-teman karena tahun depan ada yang baru nih di Bangkit. Iya, hmm. nih Bu Dewi. Jadi kalau Apa Tahun lalu kita cuma buka di satu semester aja, tahun ini kita oh. buka di dua semester. Jadi di semester Akhirnya. genap dan ganjil dengan uh, jumlah peserta yang lebih besar daripada 3000 yang baru hmm. aja gitu. Di sini saya lihat ada 108 yang hadir. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini berminat, tertarik karena memang UT adalah salah satu dari 15 kampus mitra Bangkit setia sejak 2021 dan selalu menjadi universitas dengan uh, pendaftar terbanyak gitu ya. Nanti kita lihat uh, statistiknya. Dan kalau misalkan kita lihat pengalaman Bangkit sendiri dalam mengelola program ini tiga tahun kebelakang, sebenarnya uh, hal yang bikin kami semangat adalah respon yang kami dapat dari para mitra. Jadi salah satunya dari universitas um, yang mengatakan bahwa tidak ragu untuk menitipkan anak didiknya di Bangkit karena tahu di sini kamu juga sungguh-sungguh memberikan Paket pembelajaran yang terbaik lah yang kita bisa berikan untuk uh, talent Indonesia ini uh, kami apa ya kami really really appreciate gitu juga dengan testimoni dari Mas Menteri dari rekan-rekan hmm. uh, industri partners yang memang uh, mengatakan bahwa ini game changer gitu dalam uh, upaya pengembangan talenta digital di Indonesia mungkin teman-teman di sini nggak semuanya pengen kerja di IT ya ataupun belum ada kepikiran apakah saya bisa untuk uh, menguasai skill-skill ini teman-teman jangan ragu karena di bangkit teman-teman akan mendapatkan wawasan yang luas tentang lanskap pekerjaan di masa depan jadi uniknya ya setelah uh, saya lihat beberapa testimoni teman-teman yang udah ikutan bangkit ada yang masuk bangkit benar-benar nggak -benar tahu machine learning itu apa belajar machine learning dari nol tapi keluar dari bangkit dengan latar belakang ekonomi dan bisnisnya itu berhasil menjadi distinction graduate alias lulusan terbaik. Setelah hmm. itu bisa uh, bekerja di perusahaan konsultan uh, Price Waterhouse Cooper dengan TensorFlow Developer Certificate yang dimiliki. Ini artinya apa ya teman-teman? Buat teman-teman hidup akan sangat indah gitu ya kalau kita tahu kita ini saat ini mau mau jadi apa, pengen jago di bidang apa gitu ya. Tapi kan rata-rata yeah. enggak. Kita kan kadang suka masih lulus ya Bu ya. Semester yeah. masih enggak tahu, aduh aku, aku mau belajar apa sih, aku mau jadi apa sih gitu ya. Yeah. Ikutin bangkit, teman-teman akan dapat wawasan ke arah sana. Tentang lanskap profesi di masa depan yang teman-teman bisa raih kalau skillnya udah bervariasi seperti yang teman-teman akan dapetin di bangkit dan tahun ini teman-teman kita ada elemen baru selain tadi sertifikasi global terus juga ada inkubasi buat proyek terbaik nanti di akhir 140 juta nah ada satu varian baru nih teman-teman kalau misalkan teman-teman di akhir proyek nanti selain orientasinya membuat karya untuk menjadi startup, kalau teman-teman lebih memilih nggak suka mbak aku pengennya jadi kerja di perusahaan aja biasa gitu ya aku pengen kerja kayak normal gitu, nggak usah bikin perusahaan. Bisa, teman-teman nanti di capstone project di akhir akan bisa memilih namanya itu company based capstone project. Teman-teman akan bekerja dalam sebuah tim menyelesaikan masalah real sebuah perusahaan yang teman-teman bisa pilih. Kemarin itu kita partnernya ada Indosat, kita bisa travel lokasi Singapura di coding pukul 6 sama Tanalitika. Jadi di akhir program setelah perusahaan ini tahu performa teman-teman bangkit saat jadi konsultan gitu ya selama kasus setengah bulan di perusahaan mereka um, akhirnya 16 persen dari peserta bangkit dan ikutan proyek akhir ini mendapatkan tawaran pekerjaan banyak banget teman-teman yang bisa bentuk-bentuk uh, uh, lowongan -bentuk pekerjaan yang kalian bisa dapetin di bangkit jadi minimal nih bu dewi saat ikutan bangkit itu ada lima yep. sertifikat nih yang bisa diraih yang pertama yep. ya dari bangkitnya yang kedua sertifikasi Google. Google-nya dan tiga plus sertifikasi kelas yang teman-teman dapat hmm. hari, kelas spesialisasi plus kalau misalkan nanti ikutan proyek akhir di perusahaan Bisa nulis di sini satu setengah bulan kerja di Traveloka satu setengah hmm. bulan kerja di Indonesia. wow jadi lengkap Keren, banget ya iya <laughs> <laughs> yeah. lengkap banget teman-teman di sini kalau saya boleh share sedikit tentang highlights tahun ini luar biasa dari uh, UT pendaftarnya begitu banyak lebih dari seribu orang, tapi kalau saya boleh share sedikit teman-teman, konversinya antara yang daftar dengan yang diterima itu kecil. Kenapa? Hmm. Drop rate-nya itu banyak saat teman-teman daftar tidak melanjutkan proses pendaftaran. Hmm. Jadi sayang nih, Bu Dewi sudah um, ya, betul. banyak, tapi tidak melengkapi form atau tidak mengikuti tes atau tidak mendapatkan approval dari dosen karena terlambat mintanya. Atau ya. ada yang sudah mendapatkan approval Tapi terlambat Apply di kampus mereka. Ya. Jadi teman-teman hmm. sayang banget Kalau teman-teman ikutan bangkit Klik uh, nanti uh, Laman registrasinya Mohon diselesaikan sampai hmm. akhir Karena tahun lalu nih dari 23 Yang ikutan bangkit teman-teman ada 11 yang akhirnya aktif, artinya 12-nya tidak lanjut nih, Bu. Iya, hmm, ya. Ya, banyak ya. Setengahnya, hampir setengahnya. Banyak, nih, Bu. dengan berbagai alasan. Ada yang mungkin memiliki fokus yang lain, ada yang akhirnya berubah pikiran, dan lain sebagainya. Sehingga yang lulus dari UT memang baru sedikit. Nah, ini lumayan yeah. agak uh, kalau yang overall Indonesian... Um, hmm graduation rate itu di angka 86 persen ibu, tapi kalau di yeah. RC, masih 54 persen. Artinya apa teman-teman saat nanti ikutan bangkit, teman-teman keterima uh, maksimalkanlah sampai akhir. Karena teman-teman akan ngedapetin manfaat full dari program ini kalau uh, mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Sayang kalau cuma yeah. masuk doang nih, tapi nggak bisa lama kerja di bangkit karena nggak lulus. Hmm. Nggak bisa juga dapat sertifikasi karena nggak lulus dan lain sebagainya di sini kita juga kedatangan satu lulusan bangkit ya bu ada Ferry ya Ferry Ginalion ya. ini beliau adalah lulusan ya. terbaik yang dimiliki oleh alhamdulillah Ute. ini, ya, ini um, bangga banget nanti Ferry akan cerita tentang pengalamannya lebih lanjut ya teman-teman di sini um, berapa keuntungan yang bisa teman-teman raih saat mengikuti bangkit itu sebenarnya ada beraneka ragam di sini saya uh, pengen stop share karena ada Video yang saya mau tunjukkan, teman-teman, sebentar ini dari video kelulusan kemarin, kelulusan bangkit. Ya, jadi video ini adalah video yang bisa membuat teman-teman ada bayangan. Sebenarnya, kalau lulusan bangkit itu bisa dapat fasilitasi apa aja. Oke, di sini saya udah copy linknya. Oke, okay, saya sekarang share screen-nya. <silence> What Bunkit means to me is to find a turning point in my life, to overcome my fear, overcome my weakness, take actions to change my life into a better one. bersama tim kami menciptakan aplikasi layanan ambulans untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu di tangan anak-anak muda itu bisa menjadi suatu dasar pergerakan social activism yang yang luar biasa. Kami sangat tidak sabar untuk melihat kontribusi lulusan Bangkit terhadap dunia teknologi Indonesia, entah di bidang perdagangan, kesehatan, pendidikan, keuangan, travel, transportasi dan sebagainya. Selamat kepada lulusan Bangkit 2022. Semoga dapat melahirkan banyak inovasi dan membuat Indonesia terdepan di bidang teknologi. Oke. Tadi sedikit gambaran Bu Dewi tentang sebentar. Nah. Ada tambahan nggak apa-apa sedikit. Silakan. Masih unmute eh masih di mute Kak Arum? Mohon maaf tadi langsung autoplay play saya di. ketahuan deh. Jadi malu boleh lanjut ya. Teman -teman. Ya, silakan. Ini tadi video barusan sebenarnya memberi gambaran buat teman-teman saat nanti ikutan bangkit, teman-teman akan masuk dalam sebuah learning experience yang sangat menarik. Karena buat mereka yang sungguh-sungguh bangkit memang didesain untuk teman-teman yang berani mencemplungkan diri belajar imersif lewat empat metode yang teman-teman lihat di layar berikut ini. Jadi manfaat tadi tuh yang tadi kita lihat di video um, pembelajaran yang imersif, uh, inklusif, semua orang bisa mengakses, sampai membuat karya akhir. Teman-teman akan nikmati betapa luar biasanya pengalaman itu. Kalau empat hal ini teman-teman ikuti dengan sungguh-sungguh. Jadi pertama teman-teman akan belajar secara mandiri. Nah bangkit memang berat saya boleh uh, mention ya teman-teman karena 900 jam itu Teman-teman akan lalui setiap hari tidak lewat tanpa belajar. Kelas online yang self-paced tadi akan teman-teman laluin dari decoding, Coursera, Google Cloud Boost. Yang semuanya teman-teman atur sendiri mau belajar kapan, sampai jam berapa, dan dengan metode seperti apa gitu ya. Karena kami hanya akan memberikan milestone bulanan. Bulanan harus bisa ABCD checklist beres gitu ya, dengan target yang sama ke semua orang. Ada teman-teman yang high achiever, baru dua minggu udah beres semuanya. Tapi ada juga teman-teman yang nggak apa lah ideal aja ikutin ikutin target. Tapi ada juga yang lagging behind. Nah, teman-teman saat ikutin bangkit, nanti milestone-nya bulanan itu dipenuhin supaya bisa mendapatkan manfaat belajar yang maksimal. Nah, yang warna merah ini, teman-teman akan belajar di kelas uh, hmm. di mana teman-teman akan ketemu mayoritas 72 persen yang mengajar kalian nanti adalah pakar dari industri. Dan kita nggak hanya ngomongin Google, GoTo, Traveloka aja teman-teman, tapi lebih dari 41 perusahaan di Indonesia dan di luar negeri yang memberikan teman-teman insight uh, tentang teori dan praktek yang kami berikan lewat kelas IELTS tersebut. Jadi misalkan hmm. lagi belajar dasar cloud computing nih, nanti teman kita dari Google Cloud Indonesia akan sharing materi itu sambil ngasih insight. You know, teorinya seperti ini. Tapi kalau di tempat kerja itu, aplikasinya tuh banyaknya seperti ini loh teman-teman. Kita makanya harus menguasai skill ABCD supaya kita bisa tackle kesulitan yang dihadapin. Jadi benar-benar menjedotkan kepala kita semua terhadap kebutuhan industri yang saat itu sedang uh, perlu teman-teman itu seperti apa gitu ya karena yang ngomong langsung adalah pelakunya yang setiap hari menggunakan teknologi yang diajarkan yang ketiga tentang konsultasinya teman-teman tahun ini kita mau bikin satu inovasi baru nih buat teman-teman bisa lebih sering ngobrol sama pak ibu dosennya nggak cuma minta approval di awal ya bu dewi ya tapi ya. biar aktif gitu ngobrol sama pak ibu dosennya kita akan minta teman-teman untuk ngasih update monthly meeting ke Bapak Ibu dosen. Proofnya adalah foto nunjukin kalian berkonsultasi. Gitu. Tapi di luar itu, kita akan melanjutkan yang namanya itu mentoring setiap minggu. Nah, teman-teman nggak -teman akan belajar sendiri. Karena nanti dibangkit dalam 25 orang satu kelas, kalian akan dibimbing oleh seorang mentor dari learning path yang sama yang membantu teman-teman kalau ada kesulitan menjadi hmm. teman diskusi, menjadi kelompok belajar, menjadi support system buat teman-teman untuk curhat. Aduh aku bagiannya ini susah banget nih, gimana ya teman-teman? Ada nggak yang kayak aku? Yuk kita bikin kelompok belajar. Nah kita setting nanti waktunya sama teman-teman sendiri. Ini dibangkit sangat-sangat memfasilitasi teman-teman buat belajar di dalam kelompok. Yang keempat dan yang paling menarik teman-teman adalah project base. Nah ini yang hmm. tadi saya mention, teman-teman yang suka bikin startup nanti pilihnya yang product base. Kalau yang nggak mau bikin startup, alias mau bikin, mau kerja di perusahaan aja, nanti pilihnya company base. Dua-duanya hmm. akan memberikan teman-teman pengalaman bekerja di dalam tim dengan mahasiswa seluruh Indonesia, um, yang mana satu dari cloud, satu dari Android, satu dari machine learning. Apapun latar belakang kalian, tujuan kalian satu: menghasilkan sebuah karya yang dinikmati oleh user. Ini uh, nomor satu: learning experience terbaik dari bangkit. Menurut survei peserta, adalah project based ini. Nanti di kelas juga, teman-teman akan ketemu ada sesi mingguannya. Dalam satu minggu bisa ketemu di kelas dua kali, ketemu mentoring satu minggu sekali, jadi mungkin tiga kali ya. Kelas yang sinkronus di hari Jumat juga ada guest speaker session. Kalian bisa dengerin langsung para pakar industri ngomongin tentang soft skill, ngomongin tentang trend. Ngomongin tentang apa sih yang baru dari Google I.O., apa sih yang terbaru dari teknologi machine learning, nah nanti ada sesi mingguannya. Hmm. Terus juga ketemu dengan mentor atau fasilitator kalian, seperti ini, dan semua manfaat ini teman-teman akan kalian dapetin kalau kalian jadi lulusan. Jadi kalau sudah keterima di Bangkit, yuk kita beresin sampai garis finish, karena semua manfaat yang teman-teman lihat di layar saat ini hanya kami berikan buat yang perform. Nah, teman-teman udah susah masuk bangkit tahun lalu itu 63 ribu nih yang daftar yang keterima 3100 nah apa sih rahasia 3100 itu bisa lulus rahasianya adalah sabar dengan proses teman-teman karena mengikuti bangkit itu ada tahapannya nanti saya akan show di akhir gimana tahapan pendaftaran kunci mereka yang berhasil masuk bangkit adalah mereka yang sabar dengan proses pendaftaran tadi tuh karena ada beberapa layer dan semua ini akan teman-teman dapatkan ikutan bangkit kalau sabar dengan proses itu sendiri. Nah, tadi saya share sedikit tentang sertifikasi global, teman-teman. Buat teman-teman yang uh, suka banget gitu ya mengejar sertifikasi, ini adalah your ultimate goal kalau menurut saya. Seorang fresh graduate meraih sertifikasi global dari Google saat belum lulus kuliah, itu udah bintang banget di dalam CV. Bintang hmm. banget dalam portofolio dan dalam mungkin kalian tuh udah kayak auto bersinar gitu. Karena pengalaman kita sendiri seseorang saat daftar karier atau daftar kerja dengan tambahan Google Certified A.ED atau TensorFlow Developer uh, Certified atau Google Cloud Certificate itu udah kayak oke okay, langsung masuk uh, next phase of interview. Contohnya kayak Rifki Nawafoto hari uh, beliau itu keterima magang di Gojek saat ini um, sudah di go to Financial. Waktu itu keterima intern paling pertama banget karena cuma dia yang punya sertifikasi AD waktu itu. Yang di sebelah kanan, teman-teman, uh, dia juga ketua Google DSC. Um, uh, Cassandra ini, manggilannya Casey, dia meraih Google Call Certificate dan saat ini sudah kerja di sistem inginirnya Tokopedia. Yang hmm. paling bawah ini unik karena... Emir ini ikutan Bangkit sampai dua kali. Jadi, tahun pertama ikutan cloud, tahun kedua ikutan machine learning. Dua-duanya dapat Google certification. Akhirnya di tahun ketiga dia diterima sama Shopee, Shopee Singapura. Dan saat ini sedang mengerjakan payment gateway buat Shopee Malaysia. Dia dari nah. Unsti, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di layar, dia ada hal menarik di sebelah kanan. Teman-teman, kalau eh, kita juga baru tahu nih, di akhir, di, dengar. Di awal tahun ini, dana perusahaan fintech ya, mereka membuka lowongan buat data intern. Tapi nomor dua persyaratannya adalah, preferably ya, Google Bangkit graduate. Artinya, reputasi program ini itu akan berbicara untuk kalian, gitu. You don't have to say you are good at ABCD, tapi saat kalian bisa tulis saya lulusan program Bangkit itu adalah, oke, okay, berarti kamu pasti udah bisa ABCD, nah. Perusahaan akan mengidentifikasikan itu sebagai checklist yang jadi persyaratan dalam melamar kerja ini, seperti yang kami tunjukkan di layar. Di akhir nanti teman-teman ikutan bangkit, ada karir fair, jadi nggak cuma teman-teman eh, ikutan belajar, ada sertifikasi global, ada juga lowongan pekerjaan buat teman-teman yang mau intern, ataupun buat teman-teman yang mau full time. Tahun ini kita ada 75 perusahaan. Uh, dan teman-teman hanya akan bersaing dengan sesama alumni bangkit. Jadi itu rasio kalian diterima itu sangat besar, gitu. Kesempatan kalian untuk diterima itu jauh besar, karena kalian tidak bersaing dengan lulusan-lulusan lain, hanya dengan lulusan bangkit aja, gitu. Itu wow. menarik banget. Ini saya mau cerita sedikit tentang lulusan bangkit, teman-teman. Ini Syifa Rumah jadi Bekasi. Beliau uh, belajar di Universitas Bakri gitu ya. Um, karena membantu keluarga sehingga banyak waktunya habis untuk mencari kerja, oh. sorry untuk bekerja waktu itu dia adalah ojek uh, online hmm. ya, dia sambil ke kampus sambil ojek uh, ambil iya. order sampai di kampus jam 7 dia baru kuliah. Nah dia ngelakuin itu dari 5, jam 5 sampai jam 7 setiap harinya. Tahun ketiga dia ikut, tahu bangkit karena dia ngerasa kayak nggak mungkin nih saya lulus kuliah dengan uh, bekal portofolio yang masih nol. Ikutan bangkit, dia dapat TensorFlow Developer Certified. Performanya bagus, lulus, dan saat sebelum kuliah, dia udah keterima IT Manager di perusahaan yang tentang aksesori mobil, ya, perusahaan yang dia kerja saat ini. Saat ini, dia menjadi IT Manager di sana. Ada juga ini, Setiawan Bayu Pratama, ini baru banget ceritanya, teman-teman beliau. Dari UNM, dari Malang, penerima, penerima BSW Bidik Misi yang datang dari keluarga yang sederhana juga, ibunya bekerja di pabrik sepatu, bapaknya pekerja bangunan. Rifki itu bangga banget sama kedua orang tuanya karena apapun latar belakang mereka, nomor satu pasti pendidikan, ikutan bangkit dengan baik, terus sampai lulus, juga mendapatkan sertifikasi global dari cloud baru aja bulan lalu kita dapat informasi bahwa sudah keterima full time di software engineer saat ini bekerja di Tokopedia di Jakarta itu keren banget teman-teman. Tadi Pak Yunus sempat menyebutkan tentang program belajar pertukaran luar negeri ya, pasti teman-teman sudah tahu juga tentang Isma Ismafo. Jadi salah satu peserta bangkit ini namanya Valencio dari Unpar, keterima bangkit lulus dan dengan portofolio bangkitnya daftar di semester berikutnya mm. dapat University of Boston dia bisa ngambil kelas-kelas tentang machine learning yang harusnya diambil sama anak-anak kelas S2 tapi karena mm. mereka tahu di kampusnya itu dia udah dapetin kelas ABC dari bangkit maka dia bisa ngambil kelas tersebut dan saat mm. ini seumur kuliah, dia udah dia udah keterima kerja sebagai data analis di uh, Bareksa. gitu ya dan banyak lagi teman-teman um, yang saya bisa share tapi tujuan saya berbagi cerita ini adalah bukan membuat teman-teman menjadi seperti mereka. Enggak. Setiap dari kita itu unik. Setiap dari kita punya cerita. Setiap dari kita punya kelebihan. Dan Bangkit hanya akan memberikan teman-teman wahana untuk menemukan versi terbaik dari di kalian sendiri. Jadi selama ini kalian pikir skill kalian segini, ikutan Bangkit kalian dapat wawasan. Tuh, gitu kalian ya. Banyak. Hmm. Kalian, -kalian banyak. Kalian-kalian itu banyak. Kalian bisa milih. Nanti aku mau. Fokus di mana? Jadi, membuka wawasan ini menurut saya salah satu dimensi yang sangat menarik ya teman-teman. Terutama buat teman-teman yeah. yang pengen bikin startup. Nah, ini dua tahun berturut-turut, ini saya pengen banget melihat UT mendapatkan dana inkubasi ya, 140 juta rupiah, tapi belum ada nih, Bu Olive, ya. mudah-mudahan <laughs> tahun belum ini ya. dari... UT ada nih yang lolos dan mendapatkan inkubasi dana ya dari Google dan DRTPM di tersebut. Jadi ini adalah logo-logo tim yang saat ini sudah diinkubasi oleh 10 kampus mitra. Jadi UT ini salah satu kelebihannya karena kampus mitra mendapatkan dana inkubasi itu sebenarnya udah kita kasih golden ticket tapi nggak ada Uh, Maiso oh, dari UT yang keterima belum lah, belum proses ya. ini. Jadi teman-teman nanti yang kalian pilih produk Base Capstone, usahakan dengan maksimal mudah-mudahan bisa mewakili UT meraih dana inkubasi untuk tahun 2023. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman saya nggak tahu akan keluar uh, ininya nggak ya, uh, videonya nggak ya. salah satu oh ah, sepertinya um, ya. audionya nggak jelas tapi nggak apa-apa. Ini adalah salah satu tim inkubasi yang kita danai dari Udinus teman-teman udah masuk tahun kedua program mereka karyanya unik jadi mereka pengen menggunakan AI sebagai motif detektor batik pattern detektor batik dan mempersatukan UMKM batik di, Indo di empat kota di Pulau Jawa supaya orang bisa beli batik langsung dari UMKM yang mereka bina jadi ini masih berjalan ya teman-teman oh, punya inisiatif yang lain oh enggak kak aku pengennya Uh, tentang e-commerce, aku pengennya bikin satu platform kesehatan, atau aku pengen tentang edu teknika. Ini kan uh, lagi dibutuhkan nih, talent digital tuh boleh banget, teman-teman. Buat kalian yang punya ide, memang ini kesempatan yang luar biasa, mau bisa mendapatkan pendanaan. Tidak hanya dari Google dan TikTok, juga dapat mentor industri. Ini kalian akan dibimbing bersama dua mentor industri selama enam bulan. Kalian mengimplementasikan proyek tersebut. Gitu Nah, ini salah satu hal yang mungkin teman-teman paling, paling tunggu-tunggu nih tentang persyaratan mengikuti bangkit. Nah, bangkit tahun ini membuat kesempatan buat mahasiswa D4, D3, dan S1. Tapi teman-teman mohon dicatat tentang semesternya, mahasiswa D4, S1 yang bisa daftar bangkit itu diharap saat ini sedang semester 5. Ataupun mahasiswa D3 saat ini sedang di semester 3. Bagaimana kalau saya masih belum cukup nih um, masih semester 1 misalkan gak apa-apa, teman-teman daftar aja. Seperti saya bilang tadi, bangkit buka dua kali tahun depan. Jadi, hmm. nanti kami akan meng-email semua teman-teman yang mengisi form pendaftaran, supaya saat bangkit tahun depan dibuka, teman-teman bisa daftar. Gitu, bisa daftar, dan kami infokan paling awal saat itu dibuka. Yang penting isi dulu form interestnya, ya. Bagaimana kalau semester 7 atau 9, Kalau secara administratif, teman-teman boleh ikutan bangkit asal semester 5 ke atas gitu ya dan pastinya belum akan dinyatakan lulus per Juli tahun depan dan uniknya nih teman-teman banyak peserta bangkit yang menyatakan sengaja menunda kelulusan supaya bisa ikut ya? bangkit kenapa teman-teman yeah. kok mau kayak gitu nanti teman, teman di industri saat kalian sudah lulus kuliah lulus 4 tahun tiga setengah tahun dengan IP 4 itu tidak tidak berarti apa-apa kalau menurut saya pada saat ini. Karena teman-teman akan bersaing dengan mahasiswa dari Malaysia, bersaing dengan mahasiswa hmm. lulusan dari Australia, dari belum lagi yang dari Eropa dan Amerika. Mereka juga memiliki kompetensi yang kompetitif gitu. Maka buat portofolio kita lebih bagus, ikutilah KM Bangkit salah satunya di mana teman-teman akan membuat diri kalian itu memiliki banyak portofolio sebelum kalian uh, memasuki dunia kerja. Itu akan 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 sangat kepake. Nah, ini statistiknya teman-teman, e, tahun ini di UT sudah ada 1.248 yang daftar, tahun lalu 1.700 yang mendaftar, tapi dengan melihat estimasi naik banyaknya kuota bangkit tahun ini, maka harapan kami bisa lebih banyak lagi dari UT yang daftar, syukur-syukur bisa sampai lebih jadi 3.000 gitu ya, karena UT sendiri besar sekali universitasnya. Bukan buat kepentingan kami sebagai panitia, tapi buat tempat kepentingan teman-teman sendiri. Ini program belum tentu ada tahun 2024 ke atas, gitu ya. Mungkin tahun depan akan menjadi tahun terakhirnya bangkit ya sebagai flagship kampus merdeka. Jadi teman-teman, inilah kesempatan kalian, e, jangan disia-siakan. E, ini adalah wahana yang buat teman-teman maju memiliki mindset yang positif, punya lingkungan belajar yang menyenangkan ketemu sama orang-orang yang inspiratif, um, ketemu dengan orang-orang yang mindsetnya sama, pengen maju, pengen berkembang, um, pengen terus belajar gitu ya itu itu kan apa ya, ketemu dengan teman-teman yang kayak gitu akan bikin kita terus termotivasi gitu untuk jadi pribadi yang um, maju. Nah di layar teman-teman akan um, boleh teman, teman scan dulu pakai QR code scanner-nya boleh difoto teman-teman. ini tahapan yang simple. Saat kalian foto akan masuk ke dalam website registrasi bangkit. Nanti akan mengisi empat isian sederhana, teman-teman. Nama dari kampus mana, terus tahun keberapa gitu ya. Saat kalian klik submit, nanti akan dapat balasannya H plus 1 maksimal dengan isian yang lebih lengkap lagi. Terima kasih, Anda eligible. Ini dia formulirnya, tolong diisi. Kalian pilih learning path apa, dari prodi apa. Pertanyaan lebih lengkap di sana. Jadi tahap pertama mohon dilakukan dulu teman-teman. Tapi tadi seperti saya bilang itu baru nomor satu yang kalian lakukan. Nah, Masih yang banyak yang lainnya ya. Baru nomor satu. Nah ada dua, tiga dan empat sebenarnya teman-teman yang kadang-kadang peserta dari um, bangkit ini kurang sabar untuk melaluinya. Saat teman-teman melalui Bangkit. Yang pertama daftar, yang kedua nanti kalian akan dapetin email berisi A dan B, form dan juga surat komitmen. Teman-teman ngobrol sama Bapak Ibu dosennya. Pasti Bapak Ibu dosennya akan memberikan perspektif. Bu, saya mau ikutan program ini, program ini tuh adalah ABCD tentang ini, mengajarkan ini gitu ya. Boleh Bapak Ibunya kalian berikan link siaran hari ini misalnya untuk untuk meyakinkan beliau. Karena biasanya kalau Bapak Ibu dosen sudah paham, sudah tahu dan tahu kalian sungguh-sungguh, mudah-mudahan di approve. Beliau sudah memberikan surat komitmen tanda tangannya. Setelah itu baru teman-teman upload lagi dan masuk ke fase ketiga. Di fase ketiga ini adalah fase yang sangat menentukan. Karena di bangkit tidak ada seleksi CV, teman-teman. Kita nggak akan menyeleksi teman-teman CV-nya jelek, cv bagus, nggak ada. Yang kami seleksi itu hanya dua administratif, dan juga tes. Nah, inilah tes yang kami pakai untuk menentukan kalian ini eligible atau tidak. Yang pertama, tes tentang personality. Karena di Bangkit ini lumayan intensif belajarnya, kami mau mencari kandidat yang memiliki karakter grit alias pantang menyerah. Yang nomor dua, tesnya adalah tes yang spesifik dengan alur belajar yang teman-teman ambil. Misalkan daftar Android, nanti tesnya itu spesifik tentang um, dasar-dasar logika gitu ya jadi nggak perlu kemampuan coding sama sekali nggak ada pertanyaan tentang coding cloud nah, nanti teman-teman akan ditanyakan tentang dasar-dasar cloud kalian tahu nggak sih ada cloud cloud itu adalah apa dan juga sana tuh pilihan ganda teman-teman nggak ada urayan jadi teman-teman bisa um, apa ya belajar sedikit browsing sedikit sebelum mengikuti tes itu akan bikin kalian lebih oh gini toh, gitu kalau yang suka machine learning Matematika dasar akan kepake di dalam tesnya. Alokasikan waktu dua jam ya teman-teman buat tes ini. Kalau udah tes nanti baru kita bersama-sama menanti dibukanya kampus Merdeka. Nah ini adalah platform dari Kemdikbudristek yang sampai saat ini masih off ya belum belum online. Saat nanti dibuka di sana teman-teman akan mendapatkan template surat rekomendasi. Nah nanti mungkin Ibu Olivia akan lebih paham nih siapa yang menandatangani baiknya atau baiknya mahasiswa ini memberikan ke siapa untuk approvalnya karena kami juga sampai saat ini belum dapat template nggak tahu formatnya seperti apa karena memang uh, website dari KM sendiri belum dibuka. Nah kalau sudah teman-teman tinggal berdoa um, tinggal apa ya pasrah gitu ya tanggal 8 Desember sampai nanti pertengahan Januari kita akan mulai umumkan siapa yang um, Kepilih. Jadi teman-teman, semoga uh, hari ini bisa membuka wawasan teman-teman semua bahwa kita mungkin datang dari latar belakang yang beda-beda. Mungkin ada yang um, datang dari mungkin kota yang susah internetnya gitu ya. Ada yang datang dari um, apa ya? Latar belakang non-IT atau meras karena perempuan juga merasa, aduh kayaknya saya nggak bisa deh kayak gini, misalnya. Teman-teman, di bangkit teman-teman akan dapat wawasan bahwa itu semua nggak, nggak ada artinya. Selama kita ini memiliki komitmen, selama kita ini sungguh-sungguh, selama ini kita punya tujuan yang jelas, bahwa kita mau maju, mau berkembang, kalian akan bisa berkembang di bangkit. Dengan segenap potensi yang kalian punya, kalian akan berkembang melesat di program ini. Akan berbanding lurus dengan kesungguhan teman-teman. Jadi, apapun latar belakang kalian, ayo daftar! Ini cocok banget buat teman-teman yang mau maju, dan tanpa tunggu waktu lagi, um, ayo daftar! Ini mungkin ada alasan teman-teman hari ini dalam sesi pagi ini, supaya teman-teman bisa jadi peserta bakti tahun ini. Dan untuk menutup presentasi saya, saya mengucapkan terima kasih. Uh, untuk ibu Kurnia, ibu Dewi, Pak Yunus, dan juga Ibu Olivia, atas sambutan baiknya, um, ada satu video yang mau saya bawa buat teman-teman di sini. Semoga menginspirasi. Um, di sini, saya mau sharing satu video yes. seorang lulusan bangkit. Jadi, beliau ini berasal dari Universitas Udayana hmm. yang ikutan bangkit um, dengan latar belakang yang menarik. Dan, Pasti ceritanya relatable buat kita semua. Iya, kita simak ya. Kita tonton Jadi, semua. Share screen. Berikut ini. Oh, sebentar. Sepertinya Ada suaranya ya, Kak Arum? Karena ini. Ambil siku lebih kuat dari... Ada tetangga yang ngomong ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi jugaan nanti di dapur gitu. Tapi ambisiku lebih kuat daripada omongan mereka. Saya Lino Verlin, lulusan bangkit, sekarang saya bekerja sebagai website developer di Bali untuk bantu keluarga di desa. Uh, saya dari Sampur, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kebanyakan orangnya tuh bekerja sebagai petani. Ibu saya seorang petani cabai. Saya dapat beasiswa teknik elektro di Bali, ya senang banget dong. <gifat> bapak Ibu bangga banget. Lalu tiba-tiba pandemi datang, penjualan cabai Ibu saya menurun drastis. Ditambah Bapak sakit. Untuk saya sih, tapi rasanya nggak mau nyanyain usaha yang udah dilakuin sama keluarga saya. Dari situ saya mulai coba nyari-nyari kerjaan. Setelah tanya-tanya ternyata saya harus punya skill yang nyata. Suatu hari, dosen saya menginfokan ada pelatihan gratis, namanya Bangkit. Saya lihat websitenya, ternyata Bangkit itu partnernya dari perusahaan-perusahaan besar, jadi saya memutuskan untuk daftar. Waktu belajar cloud computing, seperti IT automation, architecting, Python optimization, memang diajarin sama ahlinya langsung, dari bangkit itu kita juga diajari untuk bikin resume yang bagus, terus wawancara yang bagus, terus karena di bangkit itu ada job fair di akhir acaranya, saya ikutan aja ngelamar. Besoknya pas wawancara, pertanyaan yang dari bangkit itu ada yang keluar, jadi saya lebih gampang untuk menjawabnya. Akhirnya saya diterima jadi full-time website developer pas gajian pertama. Bapak saya senangnya bukan main. Beliau bilang biasanya orang tua yang ngasih ke anak, sekarang anak yang ngasih ke orang tua. Beno Verlin yang dulu anak dari desa, kurang percaya diri. Beno Verlin yang sekarang lebih percaya diri karena punya banyak skill. Uh. Baik ibu. Mas... Iya luar biasa ya Mbak Arum. Baik Ibu Ya. Yeah. Dari saya, mohon maaf pada kekurangan Iya. Yeah. Baik, terima kasih presentasi yang luar biasa dari Kak Arum Juga pengalaman-pengalaman mahasiswa yang ikut bangkit Yang tentu juga membangkitkan semangat kita Para mahasiswa, saya ulas sedikit ya Dari yang disampaikan oleh Kak Arum tadi jadi program bangkit ini sebetulnya menginisiasi kampus merdeka pada awalnya yang didesain oleh Google untuk melahirkan talenta berkali bertinggi yang siap baik di perusahaan Indonesia maupun yang luar negeri dan juga startup startup ya ke Arum. Kemudian fokus pada bidang ini ada ada yang dikata bukan fokus keuntungan dari bangkit ini kita bisa memiliki skill-skill contohnya teknologi skill, machine learning, ya kemudian cloud computing dan android Lain selain itu ada soft skillnya teman-teman critical thinking digital branding time management professional communication mahasiswa bisa memiliki ide-ide gitu ya dan sebagainya. Kemudian yang tak kalah penting adalah English course. Dengan ikut ini teman-teman secara tidak langsung pun bisa belajar bahasa Inggris. Karena kata Kak Arum tadi, semua bahan-bahannya atau soal-soalnya itu dalam bahasa Inggris. Nah, kita harus semangat dong. Apalagi tahun ini katanya dibuka dua semester nih. Mulai tahun ini ya Kak Arum ya. Yaitu semester ganjil dan semester genap. Jadi kita tunggu nih teman-teman mahasiswa untuk mendaftar. Terutama di UT. Kan tadi juga dilihat paling banyak itu mahasiswa yang daftar adalah UT. Tapi tolong sampai selesai ikutnya. Ikut pendaftarannya. Kuncinya kata Kak Arum sabar. Sabar dan sabar. Memang sabar itu tidak ada sekolahnya ya. Memang segampang diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Nah tadi dari hasil paparan Kak Harum itu banyak keuntungan teman-teman yang bisa diikuti. Pertama teman-teman bisa memiliki learning experience dalam teknologi. Kemudian pembelajaran imersif, inklusif. Teman-teman juga memiliki sertifikat global yang bisa dipakai untuk apa ya kayak prestise gitu ya prestasi teman-teman. Telah berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Kemudian memiliki peluang karir yang tentunya lebih tinggi, lebih besar pada perusahaan-perusahaan yang uh, tentu tidak usah diragukan lagi. Dan juga ada yang bisa memperoleh dana inkubator dari Google dan Dikti. Yang ini diharapkan oleh Kak Arum ya juga harapan kami semua. Mungkin informasi juga ke Arum ya di UT ini kami memiliki juga dua program studi yang memiliki pendanaan yang sistemnya salah satunya inkubator prabisnis yaitu prodi agribisnis dan prodi akuntansi di mana di dalamnya dikemas dalam skema PKKM program kompetisi kampus merdeka. Nah salah satu skemanya juga adalah inkubasi. Jadi teman-teman semangat terus, jangan lupa mendaftar ya ke Arum ya. Dari mulai pendaftarannya dibukanya udah mulai dari Januari tahun depan sampai Juli. Jangan lupa tahapan-tahapannya juga cukup banyak. Teman-teman harus bersabar, harus sedikit-sedikit mengisinya dan jangan lupa pula bahwa nanti ini akan dikonversi menjadi maksimal 20 SKS. Ya, teman-teman Jangan khawatir dan kita harus bersungguh-sungguh bahwa dalam kegiatan ini hampir 70% mentornya itu berasal dari praktisi dunia usaha dan dunia industri yang tentu akan membuat keterampilan kita semakin tinggi untuk bisa masuk uh, siap ke dalam dunia industri dan dunia usaha. Itu saja uh, ulasan dari saya. Saya hanya ingin membangkitkan lagi semangat teman-teman supaya ikut program Bangkit seperti yang tadi disampaikan oleh Pak wr 1 ya juga ke Arum selaku manajernya yuk kita bareng-bareng berjuang. Nah, jangan lupa nih Bu Liana sama Bu Olive dicolek-colek juga. Siapkan pendampingan Bu Olive. Karena kuncinya kayaknya pendampingan. Dosen-dosen kita harus siap pendampingi supaya mahasiswa kita enggak merasa dilepaskan begitu saja. Baik, terima kasih Kak Arum atas paparannya. Sekarang kita menginjak ke acara kedua yang tak kalah penting nih Kak Arum. Kita akan memaparkan eh, apa? mendengarkan paparan dari salah satu alumni Bangkit 2022 yaitu Ferry siapa namanya? Ferry Ginanjar ya, Ferry Ginanjar. Silakan Mas Admin tampilkan dulu CV-nya. Ini Mas Ferry-nya sudah ada di depan saya. Halo Mas Ferry. Nah, Hello. ini adalah Ferry Ginanjar. Ya, ini CV-nya. Beliau sekarang adalah editor Cloud Engineering pukul 6. Wah, keren. 2022 sampai sekarang. Kemudian deployment engineering pukul-pukul 6 itu apa sih? PT ya? <laughs> ada pukul 6, pukul 5, berarti ada pukul 12 dong. Ya, kemudian production operator PT Lotus Linggah Pratama. Jadi pengalamannya Mas Ginanjar ini di situ. Kemudian pendidikannya Wow, statistik ini adalah dosen eh dosen mahasiswa saya dong. Kenal nggak sih Mas Ferry Ginanjar dengan saya? Jangan-jangan nggak -jangan kenal ya ya kasihan. Oh. deh. Kenal ya, <laughs> Alhamdulillah saya dikenali sama Mas Ferry. Dia lulusnya, wow, IPK-nya tinggi nih, 3,54 luar biasa. Terima kasih Mas Ferry. Bagaimana belajar di statistik? Lumayan ya, lumayan seru kan? <laughs> Oke, kemudian cloud computing, bangkit akademik, wow, ikut jadi bulan Februari sampai Juli 2022. Kemudian ternyata sekarang merupakan lulusan bangkit terbaik ya. Nah sekarang Mas Ferry ini di mana nih? Oh September sampai 22 juga pernah di Google Data Analytics karena ikut yang program bangkit ya untuk digital talent scholarship. Nah itulah pengalaman juga pendidikan dari Mas Ferry Ginanjar ternyata mahasiswa saya nih Mbak Arum. Untuk itu, supaya tidak memakan lagi waktu, silakan kepada Mas Ferry untuk menceritakan pengalaman selama mengikuti program Bangkit. Mangga, Mas Ferry, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry Ginanjar. Saya sebenarnya masih mahasiswa, sih semester 7. Itu salah. Oh, mahasiswa ya? ya itu <laughs> yeah. Masih semester 7, lagi musim karir Oh, saya... jangan dibimbing saya gak karirnya? Enggak Bu. Oh enggak. Punya <laughs> sih. Sa. Silakan. Saya tahu bangkit uh, sebelumnya dari knowledge sharing forum juga tahun kemarin. Sebelumnya saya ragu untuk ikut bangkit karena saya kuliah di UT kan sambil kerja terus saya gpr 5 lima tahun kan. Jadi kalau ikut bangkit saya pikir kayaknya nggak bakalan benar ya karena kerja sambil kuliah sambil statistik aja kan udah lumayan pusing gitu. Tapi, setelah dipikir-pikir, pekerjaan di industri IT itu lebih cerah ke depannya dibandingkan pekerjaan saya saat itu, karena ketika pandemi, teman-teman saya banyak yang kena PHK. Jadi, saya memutuskan kalau terima, dibangkit untuk keluar kerja aja gitu. Terus, eh, tanggal 4 November, saya dapat email, setelah misi registrasi, saya dapat email buat bisa ikut bangkit. Terus tanggal 20 Desember tadi suruh untuk mm, registrasi ke kampus Merdeka. sudah sudah saya ngisi registrasi terus uh, ngisi tes tes yang ada di di coding yang tadi saya disampaikan sama Baru. Terus sudah mencari tanda tangan persyaratan-persyaratan dari parodi juga Akhirnya jam tanggal 21 Januari saya dapat info bahwa saya bisa ikut bangkit tapi saya masih harus ikut waiting list soalnya yang ikut bangkit saya itu banyak banget. Akhirnya saya Mas pikir, Ferry ah, maaf, Mas Ferry ada ya. ppt yang mau ditampilkan nggak? Oh iya ada. Oh ya silakan di share. Mau di mau di share sendiri? Uh, tolong aja ada yang ya yeah, yeah. ya nanti dari mas admin ya yang di yang men-share silakan mas admin nah udah belum uh, selanjutnya yang slide selanjutnya ini ya oh, iya. ini betul mas ferry Oh iya, iya, itu. Oke, ya silakan lanjut. Ya, jadi tanggal 29 saya dapat pengumuman, 29 Januari dapat pengumuman diterima di bangkit. Ya, sudah itu saya mulai pelajaran di bangkit, jadi selanjutnya, selain selanjutnya. Jadi, eh, di bangkit itu ada totalnya ada 900 jam belajar yang maksimal katanya 20 SKS. Tapi konversinya tergantung mata kuliah ya. Soalnya saya juga yang dikonversi cuma 16, soalnya ada beberapa mata kuliah inti yang nggak bisa dilewatin. Jadi tetap tergantung, harus ditanyain juga, dikomunikasiin sama sama ketua parodinya gitu. Jadi harus saling komunikasi sama parodi. Misalnya yeah. konversi apa aja yang bisa dikonversiin. Soalnya takut ada yang kelewat kan. Yeah. Untuk pembelajaran di Bangkit itu ada ...tentang meeting, itu biasanya... ...di Youtube, itu biasanya ngebahas... ...tentang apa-apa yang harus dilakukan... Uh, ...sama... ...kita, para... ...para pelajarnya. Lalu, kadang juga dikasih challenge... ...harus dilakuin apa, soalnya... ...kalau misalnya challenge, nanti dapat poin... ...buat... ...buat ditukar sama merchants atau yang lainnya. Lalu juga, jika ada masalah... ...dengan MBKM atau apa, bisa dibahas di sini. Bisa ditanyakan juga. Lalu sudah itu ada web free consultation bersama Fasil. Fasilnya itu senior bangkit, jadi kita membahas masalah yang dihadapi. Misalnya lebih mudah juga untuk bicara jika malu untuk misalnya membahas di meeting YouTube, di meeting di bangkit meeting atau yang lain. Soalnya kalau sama Fasil lebih dekat itu. Ya. Lalu ada PLT hard steel itu yang tadi dibahas oleh Pak sama tadi tadi udah dibahas itu yang yang hard skill eh, English class itu sama guru bahasa Inggris yang artinya itu dia orang luar jadi nggak bisa bahasa Indonesia tapi kita membuat kita jadi enak gitu belajarnya lalu ada self learning di coding atau Coursera itu itu yang pelajaran yang sulitnya soalnya di sini ada banyak Hmm, ada banyak yang harus dilakukan. Belajarnya yang benar-benarnya itu di sini. Kita dilihat, dilihat apa yang kita lakukan Lalu caption project itu sesudah itu pas waktu-waktu akhirnya itu sesudah kita belajar yang lain kita bikin project langsung. Ad, kalau tahun 2022 ada company base sama project base. Kalau company itu seperti saya juga kenanya kompre, saya ambilnya company base, saya eh, saya ikut di pukul 6. itu kalau company base itu kayak magang langsung jadi ke perusahaan, kalau project base kita mirip seperti membuat kalau project base itu kita mirip seperti membuat startup, jadi kita harus sendiri yang ide sendiri. Itu semua 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 harus ikutan dari cloud, dari mobil development sama machine learning itu ikutan dari berbagai tim kita yang bikin timnya. Lalu selanjutnya tinggal kita persiapan sertifikasi Google. Saya ambilnya ACE tanggal 11 Agustus dan alhamdulillah saya lulus. Selanjutnya. Selanjutnya aja. Ya. Oh ya, nah, mungkin akhirnya saya tip-tip belajar bangkit di untuk bangkit 2023. Yang pertama itu kita harus nulisin semua deadline tugas bersama deadline -nya. Karena banyak banget tugas yang nanti akan kita lakukan. Sangat padat dan nggak mudah juga. Yang kedua, jangan malu bertanya jika ada yang tidak dimengerti banyak tempat untuk saling bertanya nanti. Soalnya kita akan dikasih fasilitas Discord, ada banyak channel-channel khusus untuk membahas masalah-masalah yang akan dan pasti ala, dan kita akan alamin. Yang ketiga, kita harus kesehatan, karena jika sakit, waktu kerjaan kita akan makin lama. Karena beberapa teman seangkatan saya banyak yang gitu, yang lebih dari satu, yang sakit karena ngerjain bangkit gitu. Banyaknya sakit lambung, makan. Dan yang keempat, kita harus fokus stres ya. Karena untuk yang bukan IT, misal tantangannya itu lebih besar dan itu yang membuat kita tertekan banget gitu. Sehingga kan tahun 2002 aja ada sekitar 400 orangan gitu yang drop. Jadi kita kalau misalnya udah kasih basket ya harus sungguh-sungguh. Mungkin itu aja sih yang saya sampaikan. Iya. Wah luar biasa ya Mas Ferry ini. Jadi teman-teman yang disampaikan oleh Mas Ferry ini adalah pengalaman ketika di program Bangkit. Jadi trik-trik yang tadi terakhir harus diikuti. Nah, jadi bagi teman-teman yang uh, tertarik terhadap program Bangkit silakan daftar. Nah, bagi yang teman-teman yang mendengarkan di sini yang merupakan alumni atau masih proses program Bangkit yang masih bingung kok kita tidak dikonversi setara kan SKS-nya. Itu silakan menghubungi Kaprodi, silakan menghubungi prodi masing-masing dengan menyertakan sertifikat yang sudah diperoleh dari bangkit sehingga nanti akan dikonversi dan 20 itu bukan harus 20 ya itu maksimum seperti yang tadi Mas Ferry Ginanjar juga hanya diakui 16 SKS sesuai dengan mata kuliah yang setara yang ada dalam kurikulum statistik Begitu pula nanti jika ada mahasiswa yang sudah menyelesaikan program bangkit dan telah memperoleh sertifikat, ingin mengkonversinya silakan menghubungi kepada prodi masing-masing. Dan tentu akan disetarakan dengan mata kuliah yang ada di kurikulumnya. ya Itu penjelasan sedikit dari saya terkait dengan program bangkit. Terima kasih Mas Ferry atas apa namanya paparannya. Mungkin Uh, ada pengalaman-pengalaman lain lagi yang belum disampaikan, Mas Ferry. Silakan, tambahan sedikit. Sudah cukup. Ah, uh, Mas Ferry ini kayaknya sedikit ceritanya, tapi lumayan ya mendapatkan. In Inspirasi insight dari uh, apa Mas Ferry ini dan teman-teman jangan sampai uh, sakit ya jangan tadi kata Mas Ferry ada yang sakit lambungnya telat makan dan segala macam karena memang banyak tugas uh, di apa namanya di dalam program Bangkit tapi teman-teman dengan tugasnya begitu banyak itu justru harus menjadi tantangan. Tugas-tugas itu adalah bukan beban, jangan dijadikan beban, tapi itu dijadikan bahan kita untuk meningkatkan kreativitasan ke dan keterampilan kita uh, sehingga meraih beberapa kompetensi-kompetensi yang akan kita miliki. Ya, uh, Bapak-Ibu sekalian Bapak yang berbahagia, uh, silakan jika ada yang mau bertanya uh, apa namanya dari berbagai tadi penjelasan dari Kak Aru maupun Mas Ferry. Mungkin Pak Admin, Mas Admin, sudah ada pertanyaan yang di Q&A. Baik, ternyata nanti pertanyaannya digabungkan dengan Buriana. Tapi sebelum ke Buriana nih, saya sedikit akan mengulas memberikan pencerahan saja ya, memberikan semangat pada teman-teman semua. Ah, ini saya memberikan sedikit ini, tapi nanti Buriana juga dapat ya. Nah, ini. Saya ingin menambahkan sedikit, sudah kelihatan belum? Nah, ini ya saya bacakan saja. Ini adalah puisi saya tadi sekitar jam 8.30 Karung Mas Ginanjar, untuk program bangkit, supaya ini membangkitkan masyarakat, masyarakat lagi, mahasiswa kita, terutama mahasiswa UT. Nih, sejumput puisi untukmu program bangkit. Ombak laut menerjang karang. Nyur melambai di tepi pantai. Mari kawan mulai sekarang. Janganlah kita bersantai-santai. Mendaki puncak di atas bukit, angin berdesir menyapu wajah. Marilah, kawan, ikut program Bangkit untuk meraih ilmu yang barokah. Program pemerintah dalam pendidikan yang dapat meningkatkan keahlian untuk mewujudkan cita-cita dan harapan. Untuk menyongsong masa depan, nah, itu adalah sejumput puisi saya bagi teman-teman yang sudah memiliki keinginan untuk mendaftar di program paket. Ayo bangkit! Ayo daftar dari sekarang, mempersiapkan diri nanti dibuka di bulan Januari sampai Juli, ya Kak Arum. Ya, ikuti contoh Ferry juga, contoh teman-teman lainnya yang sudah memiliki sertifikat lulus dari bangkit. Baik, sekarang kita ke pemateri ketiga, yaitu narasumber yang ketiga. Di sini sudah hadir Ibu Riana. Silakan Mas Admin menyajikan deskripsinya. Deskripsi. CV. Nah, ini adalah. Beliau adalah Dr. Kurnia Endaryana SEMKOM. Pengalamannya, pertama sebagai wakil pertama sebagai staf ahli rektor sebetulnya ya ya dari bawah dulu staf ahli wakil rektor bidang keuangan dan umum Universitas Terbuka tahun 2009 sampai 2014 kemudian dari tahun 2020 sampai sekarang beliau adalah wakil dekan bidang akademik Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Pendidikan beliau adalah uh, pertama sarjana ekonomi Universitas Sebelah Maret tahun 1997. Kemudian beliau melanjutkan ke Curtin University Master of e-commerce uh, in marketing tahun 2005 dan doktor pemasaran Pro, pada program pasca sarjana ilmu manajemen Universitas Terbuka tahun 2022. Ini masih hangat nih beliau ini. Baru tahun ini lulusnya, tapi alhamdulillah ya, sudah ada dokternya di sini. Baik, supaya tidak berlama-lama kepada Ibu Kurnia Indariana kami persilakan. Terima kasih, Teh Dewi, atas pengantarnya. Yang terhormat, Kak Mutiara, yang terhormat tim KSF series yang saya banggakan teman-teman mahasiswa yang sangat antusias untuk mengikuti uh, KSF kali ini yang mengangkat tema tentang MBKM dan bu, lebih khusus lagi adalah tentang uh, program bangkit menarik sekali uh, Kak Mutiara kalau boleh daftar saya daftar deh <laughs> uh. ya boleh Bu Riana daftar lagi <laughs> <laughs> <tik> pengajar aja Bu biar menyemangati mahasiswanya ya harum. menarik sekali apa yang tadi sudah uh, disampaikan ya eh saya jadi kelupaan belum uh, mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua bersemangat sekali saya jadinya mendengarkan pengalaman mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti bangkit seperti kita ketahui bahwa pendidikan formal itu pada dasarnya mendorong Perubahan ekonomi dan sosial bagi uh, yang bersangkutan ya. Ternyata ini sudah diakselerasi oleh program bangkit dengan memiliki uh, pengala apa? Pendidikan di bidang formal dan mengikuti program bangkit. Ternyata mahasiswa ini semakin cepat untuk melakukan perbaikan ekonomi dan sosialnya. Saya lihat tadi uh, di video pengalaman-pengalaman mahasiswa yang mengikuti bangkit. Jadi saya rasa apa yang tadi dikorbankan oleh uh, Mas Ferry Ginanjar sampai keluar dari pekerjaannya itu ternyata worth it gitu ya. Dia keluar dari pekerjaannya dan ikut uh, program bangkitan dan ternyata itu menghasilkan apa yang lebih uh, apa uh, menghasilkan value yang lebih daripada dia mempertahankan uh, pekerjaan yang sebelumnya. Mungkin saya, saat ini saya akan uh, men-share beberapa pengalaman uh, penyelenggaraan MPKM di Universitas Terbuka, uh, sehingga teman-teman yang hadir di sini nantinya dapat memperoleh pengalaman seperti yang di uh, apa seperti yang didapat oleh mahasiswa-mahasiswa tadi di program Bangkit. Uh, boleh ditampilkan teman-teman uh, uh, slide-nya. Terima kasih. Uh, di sini saya akan men-share uh, pembelajaran MPKM di Universitas Terbuka. Uh, pada bagian pertama saya akan uh, memaparkan terkait dengan apa itu MPKM. Uh, saya, uh, mungkin beberapa teman-teman uh, yang di sini belum tahu apa itu MPKM dan kemudian seperti apa sih e, pembelajaran MBKM di universitas terbuka? Jadi, pada dasarnya program MB itu oh, salah saya nulisnya. Program MBKM merupakan program yang memberi kesempatan kepada mahasiswa secara sukarela untuk melakukan pembelajaran di luar kampus. Nah, ini pada program MBKM itu ada dua e, pembelajaran di luar kampus, ya yaitu pembelajaran di luar program studi di perguruan tinggi yang sama dalam hal ini di UT dan ini maksimal 20 SKS dan kemudian pembelajaran yang di luar kampus dalam hal ini adalah benar-benar di luar UT ini setara dengan 40 SKS atau dua semester ini maksimal ya teman-teman jadi tidak boleh lebih dari itu slide berikutnya jadi tujuan MBKM ini apa sih sebenarnya ini ya tujuannya ini membuka kesempatan yang luas pada mahasiswa untuk memperkaya, memperdalam, kemudian meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya. Tadi sudah disebutkan ya bahwa MBKM itu ternyata dapat apa namanya memperlihatkan potensi yang tadinya bahkan yang bersangkutan sendiri tidak bisa melihat, ternyata dia bisa bisa punya kompetensi punya skill yang diasah melalui program MBKM itu sesuatu yang tadinya dia tidak akan tidak me, tidak tahu gitu ya. Nah, sehingga dengan dengan mengikuti program MBKM ini nantinya kompetensi lulusan ini akan eh, semakin baik ba baik itu yang keterampilan oh, baik itu merupakan kompetensi yang bersifat non teknis atau soft skill tadi sudah disebutkan di bangkit itu keterampilan-keterampilan yang sifatnya soft skill itu sangat diasah, baik itu dalam hal komunikasi, kemudian berkolaborasi, bekerja sama dengan e, tim, maupun keterampilan-keterampilan yang sifatnya teknis. Dan teman-teman, mengikuti MBKM bagi, bagi mahasiswa UT ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Artinya apa? Bahwa teman-teman di UT ini jarang ketemu dengan dengan sesama mahasiswa. Nah, Jarang berkolaborasi dengan sesama mahasiswa. Nah, dalam program MBKM ini, teman-teman mendapatkan kesempatan tersebut. Pengalaman terdahulu, pengalaman mahasiswa-mahasiswa yang telah mengikuti MBKM di universitas. terbuka kita sudah menyelenggarakan dalam lima semester ini. Jadi, ada beberapa mahasiswa itu yang ketagihan ikut MBKM. Kenapa ketagihan? Karena ketika dia ikut mengikuti MBKM, ternyata dia merasa bahwa program MBKM itu dapat meningkatkan value-nya. Sehingga dia nantinya ketika menuliskan dalam kurikulum VT itu lebih lebih kaya dan memiliki kesempatan untuk dipekerjakan di tempat yang lebih baik lagi. Seperti tadi yang sudah disebutkan di dalam Program bangkit ini banyak sekali yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang terkemuka, tentunya dengan eh, apa namanya ribet yang eh, lebih tinggi juga gitu ya teman-teman. Jadi eh, saya rasa mengikuti program MBKM ini memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk apa? Me eh, membangun eh, ini skill teman-teman. Sehingga ketika teman-teman akan menjual diri, menjual diri dalam hal menawarkan diri untuk e, melamar pekerjaan, ini teman-teman memiliki kurikulum PT yang lebih lengkap, lebih kaya, apalagi tadi, sudah ada sertifikasinya. Itu sangat luar biasa. Bahkan sertifikasi, kalau teman-teman e, mengambil sertifikasi sendiri, sertifikasi itu harganya sangat mahal. Kami kemarin melakukan sertifikasi, harganya satu sertifikasi itu 25 juta. Jadi teman-teman ini merupakan kesempatan yang sangat eh, apa namanya sangat langka, sangat eh, bagus. Jadi apa berkompetisi untuk eh, bisa lolos di dalam program-program MBKM yang diselenggarakan oleh Dikti, eh, khususnya tadi dalam eh, dalam hal ini program bangkit itu merupakan kesempatan yang luar biasa. Jadi eh, berjuanglah, selesaikan programnya. Eh, apa eh, slide berikutnya? Jadi melalui dengan adanya MBKM ini kita memiliki dua opsi penempuhan beban studi di dalam program studi. Jadi Program Studi S1 itu memiliki beban SKS 144 sampai 166 SKS. Nah ini teman-teman memiliki dua opsi, mau mau di seluruhnya ditempuh di program studi boleh. Artinya seluruh pembelajaran dalam delapan semester ini ditempuh di program studi. Namun demikian tadi kita sekarang saat ini memiliki program MBKM di mana teman-teman memiliki opsi untuk melakukan pembelajaran di luar program studi. Jadi teman-teman, pengalaman belajar di prodi ini minimal 5 semester. Demikian juga di luar program studi di UT itu bisa dilakukan. Ini maksimal 2 SKS dan pengalaman belajar di luar kampus ini mulai saat ini itu ditempatkan di semester 5 dan 6. Kan? Tadi maksimal kan 40 SKS ya atau 2 semester. Itu adanya di semester 5 dan 6. Ini agak berbeda dengan semester sebelumnya, yang semester sebelumnya itu masih eh, belum ditata, jadi diberikan kesempatan di semester 5, 6 dan 7 mulai sekarang di, eh, ditempatkan di semester 5 dan 6. Tadi program Bangkit memberi eh, apa salah satu syaratnya mahasiswa sudah di semester 5 ke atas. Nah, kita itu inginnya mahasiswa itu belajar di luar program studinya itu di semester 5 dan 6 dan di semester 7 dan 8 mahasiswa itu fokus menyelesaikan program studinya jadi cepat lulus. Karena cepat lulus itu merupakan apa ya? Walaupun UT itu memberi fleksibilitas tapi kita juga ingin teman-teman ini segera menyelesaikan studinya sehingga bisa berkarya ke masyarakat. Tadi Kak Mutiara bilang berkontribusilah ke masyarakat, gitu ya. Slide berikutnya, oke, okay. terdapat delapan kegiatan pembelajaran di luar kampus. Nah, ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok yang sifatnya perkuliahan, itu melalui pertukaran pelajar. Jadi di sini, walaupun belajarnya di luar kampus, tetapi bentuk pembelajarannya adalah kuliah. Jadi mengambil mata kuliah di UI, di UGM misalnya. Kemudian yang sifatnya non perkuliahan, jadi pembelajarannya bukan dalam bentuk kuliah, dalam bentuk uh, melaksanakan proyek di desa, magang, kemudian seperti tadi studi independen di bangkit, kemudian penelitian, kemudian kewirausahaan, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah. Saya uh, pat akan me, apa namanya menjelaskan satu persatu uh, next uh, slide. Jadi, ini untuk program pertukaran pelajar. Ini pada prinsipnya adalah pengambilan kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun demikian, perguruan tinggi atau prodi yang uh, diambil mata kuliahnya tadi harus telah memiliki kerjasama dengan UT. Nah, di UT sendiri, pertukaran pelajar sebagian besar dilakukan melewati uh, ICE Institute atau Indonesian Cyber Education Institute, di mana di situ terdapat perguruan tinggi konsorsium yang menawarkan uh, mata kuliah-mata kuliahnya dan juga uh, ada Open edX di mana di situ uh, terdapat uh, apa namanya perguruan tinggi dari uh, luar negeri yang menawarkan mata kuliah-mata kuliahnya di situ. Jadi ini untuk pertukaran pelajar berikutnya slide berikutnya adalah magang. Magang ini merupakan praktek kerja mahasiswa di perusahaan, di organisasi ataupun di instansi pemerintah maupun perusahaan rintisan. Nah, ini e, wajib dibimbing oleh dosen dan e, mitra tempat magang harus sudah bekerja sama dengan e, program studi. Berikutnya Kemudian ada yang namanya membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Ini adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di desa atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi dan infrastruktur dan sebagainya. Ini juga harus ada kerjasama desanya dengan program studinya. Berikutnya. Kemudian ada kegiatan kewirausahaan. Ini kegiatan usaha secara mandiri yang dikembangkan oleh mahasiswa, namun dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji. Oke, berikutnya. Kemudian ada studi independen atau proyek independen. Ini proyek yang dikembangkan mahasiswa pada suatu kegiatan tertentu. Ini dapat dilakukan secara bekerjasama dengan mahasiswa lain. Berikutnya, Kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ini kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi yang dilakukan oleh mahasiswa di suatu pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Berikutnya. Kemudian ada juga penelitian atau riset. Ini kegiatan riset akademis, baik sosial maupun sosial, baik sains maupun sosial humaniora yang dilaksanakan di lembaga riset atau pusat studi. Dan ini juga lembaga riset dan pusat studinya harus telah bekerja sama dengan program studi. Jadi tidak bisa semena-mena teman-teman tiba-tiba e, men mengajukan, oh saya mau ikut e, penelitian atau riset ini harus disetujui dulu oleh program studinya. Berikutnya. Kemudian proyek kemanusiaan, ini kegiatan sosial untuk suatu, ya, suatu yayasan atau organisasi kemanusiaan dan ini juga harus disetujui oleh UT. Berikutnya. Nah, MBKM di Universitas Terbuka sendiri itu pengambilannya ada dua skema. Pertama, mahasiswa itu bisa mengambil MBKM yang di-endorse oleh Dikti. Bagi contoh tadi, MBKM eh, Program Bangkit itu kan di-endorse oleh eh, Dikti ya, dan silakan mahasiswa untuk mendaftar ke sana. Kemudian ada juga MBKM berupa magang dan studi independen bersertifikat. Ini serinya sudah banyak sekali. Teman-teman eh, jika ingin info yang sangat up to date, login aja ke Merdeka Belajarnya eh, Dikti. Di situ akan selalu muncul eh, apa, berbagai macam program-program MBKM yang siap untuk menampung teman-teman untuk memperoleh pengajar memperoleh pengalaman di luar kampus. Kemudian ada kampus mengajar, demikian juga ada pertukaran pelajar melalui Ice Institute. Kemudian di samping itu, MBKM itu juga ada yang ditawarkan oleh program studi sendiri. Nah, ini namun demikian sekarang itu belum seluruh program studi yang memiliki MBKM yang diselenggarakan secara independen ini baru ada tiga program studi, yaitu program studi hukum. Ini menyelenggarakan MBKM dalam bentuk magang pada kantor lembaga bantuan hukum. Kemudian program studi akuntansi magang di kantor akuntan publik ini masih terbatas juga. Kemudian program studi agribisnis itu menyelenggarakan tiga MBKM magang, kuliah kerja nyata tematik dan kewirausahaan. Oke berikutnya. Nah sekarang persyaratan peserta MBKM di UT sendiri untuk menjadi peserta MPKM, mahasiswa ini harus merupakan mahasiswa aktif dan melakukan registrasi mata kuliah konversi. Apa itu mata kuliah konversi? Jadi mata kuliah konversi adalah mata kuliah yang nantinya digunakan untuk mengakui pengalaman belajar di luar kampus tersebut. Jadi pengalaman belajar teman-teman misalnya dalam bentuk bangkit itu nanti di dikonversi atau dibunyikan dalam nilai mata kuliah. Nah itu adanya di e, mata kuliah semester 5 dan semester 6 untuk e, program studi yang 8 semester dan mata kuliah di semester 6 dan 7 untuk program studi dengan 9 semester. Lihat katalognya ya teman-teman. Sebagian besar e, program studi kita itu dikemas dalam 8 semester. Jadi untuk bisa mata kuliahnya tadi diakui atau dikonversi, teman-teman harus meregistrasikan mata kuliah konversinya tersebut kemudian memiliki IPK terakhir saat melakukan registrasi itu minimal 2,75. Nah, saat ini memang MBKM ini ditujukan untuk mahasiswa masukan SMA, bukan mahasiswa alih kredit. Kenapa? Karena pada prinsipnya MBKM itu kan ingin memberikan pengalaman belajar di luar kampus. Sedangkan mahasiswa alih kredit itu pada dasarnya sudah memiliki pengalaman di luar UT. Jadi saat masuk ke UT ya eh, eh, harusnya atau seyogianya mengambil mata kuliah-mata kuliah yang disediakan oleh program studi. Terus tadi, untuk mahasiswa SIPAS, itu mahasiswa yang berada di semester 5 dan 6, kalau paketnya 8 semester atau semester 6 dan 7 untuk mahasiswa yang program studinya 9 semester. Nah, bagaimana untuk mahasiswa non-SIPAS? Nah, untuk mahasiswa non sipas itu syaratnya telah menempuh minimal 7 SKS dan maksimal berada di semester 6. Jadi yang sudah di semester 7 dan sebagainya kita harapkan mahasiswa fokus untuk menyelesaikan program studinya. Nah, teman-teman, saya memberikan trik untuk mahasiswa non sipas agar bisa diakui 20 SKS. Jadi mahasiswa non sipas ini kan dia tidak terikat dalam eh, registrasinya tidak terikat di dalam semester ya kalau mahasiswa sipas kalau registrasi misalnya dia ada di semester 5 ya registrasinya mata kuliah yang semuanya di semester 5. Nah, semester 5 itu kadang-kadang jumlahnya tidak 20 SKS, hanya 18, hanya 19. Nah, mahasiswa non sipas itu kan bisa me apa, meramu mata kuliahnya sendiri, namun mata kuliah yang dikonversi adalah mata kuliah mata kuliah yang tercantum di semester 5 dan 6. Oleh karena itu agar Pengakuannya maksimal, pilihlah mata kuliah yang ada di semester 5 dan 6, boleh jumlahnya 20. Jadi diramu antara semester 5 dan 6, boleh untuk mahasiswa non-SIPAS. Oke, okay, berikutnya. Oke, okay. persyaratan berikutnya adalah mahasiswa berkomitmen mengalokasikan waktunya untuk pembelajaran di luar kampus sesuai jumlah SKS program. Misalnya untuk magang dengan bobot 20 SKS, itu diperkirakan waktunya tadi. 900 jam kalau dibangkit atau secara dengan lima bulan bekerja penuh di tempat mitra teman-teman teman-teman yang sudah mendaftarkan MBKM itu membawa nama baik UT. oleh karena itu teman-teman berkomitmenlah bertanggung jawablah terhadap keputusan tersebut nah mulai semester 2023 nanti pendaftaran MBKM itu dilakukan melalui sistem registrasi ya. Nah, persyaratan tambahan yang diberikan ini untuk Open DEE itu memberikan persyaratan untuk mampu berkomunikasi di dalam bahasa Inggris karena bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Namun demikian, seperti disebutkan oleh Pak e, Warek satu tadi bahwa sekarang itu e, apa namanya bahasa itu bisa dibantu dengan mesin, dibantu dengan komputer. Jadi teman-teman bisa dengan cerdas untuk mencari jalan untuk mampu memahami materi-materi yang disampaikan di Open EDX tadi. Teman-teman, ambillah kesempatan ini. Sebagai contoh tadi, di bangkit itu sertifikasinya sangat mahal. Demikian juga mata kuliah di Open EDX, Ini rata-rata jika membayar sendiri itu harga per mata kuliahnya adalah 3 juta sampai ada yang bahkan 5 atau 6 juta. Jadi teman-teman ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali program MBKM ini Baik, dari sisi uang, ya, kalau mahasiswa Fakultas Ekonomi, karena saya dari Fakultas Ekonomi, jadi kita itu dapat value tanpa mengeluarkan cost, gitu ya, teman-teman, tanpa mengeluarkan biaya. Jadi, kan, luar biasa sekali kesempatan ini, berikutnya. Nah, ini prosedur keikutsertaan MBKM. Pertama, mahasiswa tentunya mengajukan izin ke program, program studi. Nah, ngobrol dengan kaprodinya bahwa mau mengambil program MBKM, program MBKM-nya itu dalam bentuk seperti apa, apakah dalam bentuk magang, apakah dalam bentuk uh, pertukaran pelajar. Kemudian, uh, tentunya biasanya dari program MBKM itu akan meminta rekomendasi gitu ya men, e, mensyaratkan adanya rekomendasi dari program e, studi terkait dengan keikutsertaan MBKM. Nah, silahkan diajukan saja e, permintaan rekomendasinya ini ke fakultas boleh juga kalau yang di UPBJJC minta langsung ke UPBJJC, UPBJJC nanti akan menyampaikan ke fakultas dan biasanya ini ditandatangani oleh dekan. Gitu ya. Jadi setelah teman-teman nanti mengajukan keinginan untuk mendaftar MBKM, biasanya kemudian program studi mengadakan analisis, mengadakan analisis itu terkait dengan persyaratannya tadi. Apakah yang bersangkutan eh, diberikan, eh, di granted atau diizinkan untuk ikut MBKM? Nah, mahasiswa kemudian melakukan registrasi dan melakukan pembayaran mata kuliah konversi MBKM. Jadi, jika nanti teman-teman tidak melakukan registrasi, mata kuliahnya apa MBKM-nya tidak bisa dikonversikan di dalam penilaiannya. Itu ya. Jadi, beberapa peserta MBKM sebelumnya itu menuntut adanya konversi. Tapi ternyata kita kita lihat pada semester itu dia tidak mendaftarkan tidak meregistrasi, meregistrasikan mata kuliahnya apa yang terjadi? Kita nggak bisa serta-merta memberikan penilaian. Karena memberikan penilaian itu adalah kalau yang bersangkutan melakukan registrasi. Jadi teman-teman perlu saya berikan bayangan, registrasi teman-teman setiap semesternya itu tercatat di PDDikti. Ada di uh, for Forlap Dikti ya, uh, apa namanya, Pangkalan data dikti, jadi sudah tercatat di awal semester itu. Kalau tiba-tiba kemudian teman-teman tidak mendaftar mata kuliah tersebut dan muncul nilai, jadi kan ajaib banget bisa-bisa kami di program studi itu dicabut izinnya karena memberikan penilaian tanpa mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah. Jadi mohon teman-teman untuk menyadari hal itu sehingga ketika melakukan apa namanya MBKM konsultasilah kepada program studi. Kemudian mahasiswa setelah melakukan registrasi tentunya melaksanakan MPKM di eh, tempat mitra. Dalam hal ini tadi kalau bangkit di bangkit akademi. Kemudian mahasiswa harus melaporkan hasil MPKM-nya untuk dapat memperoleh penilaian. Jadi konversi nilai teman-teman itu hanya bisa dilakukan kalau teman-teman melaporkan hasil mbkm nya Baik itu dalam bentuk sertifikat dan biasanya ada nilainya. Jadi kalau di bangkit ada nilainya, eh, beberapa mata ajarnya itu. Jadi ada sembilan misalnya nanti seperti apa hasil berikutnya. Nah proses pembelajaran di MBKM ini perlu saya tekankan -kan ya. Em, proses pembelajarannya karena teman-teman ikut MBKN berarti pembelajarannya ada di tempat mitra. Kalau di bangkit di bangkit akademi. Kalau di sekolah ekspor adanya di sekolah ekspor. Itu ya teman-teman. Nah pada zaman sebelumnya UT kita penyelenggaraan MB, MBKM sebelumnya itu eh, apa teman-teman itu bisa melakukan pembelajaran itu di dua tempat di tempat MBKM masih dibuka di UT masih dibuka mulai 2023 pendaftaran MBKM itu akan dilakukan melalui SIA uh, UTACID sehingga teman-teman yang ikut MBKM akan tercatat di SIA UTACID akibatnya apa teman-teman yang ikut MBKM tidak akan mendapatkan fasilitas belajar di UT. Dalam hal ini fasilitas belajarnya adalah tutorial e, dan ujian akhir semester. Tapi teman-teman tetap mendapatkan BMP. Jadi e, dalam hal teman-teman ingin mempelajari sendiri BMP-nya silahkan. Tetapi tuton dan uasnya sudah tidak lagi tuton atau tutorialnya itu sudah tidak bisa diberikan. Semester yang lalu masih ada ya teman-teman. Teman-teman ma itu masih mendapatkan pelayanan dua. MBKM-nya boleh ikut, e, pembelajarannya boleh ikut implikasinya teman-teman. Kalau teman-teman tidak menyelesaikan MBKM, teman-teman nggak dapat nilai. Itu ya teman-teman. Kalau yang kemarin masih dapat nilai karena tutonnya bisa saja. Nah mulai saat ini tidak, mulai 2023.1 tidak bisa lagi. Nah jadi tadi yang disebutkan oleh Mutiara bahwa selesaikan pro, program MBKM-nya. Dan ketika mendaftar program MBKM-nya, aware ya, dilihat-lihat dulu. Benar nggak? Gitu ya saya bisa menyelesaikan kalau tidak bisa menyelesaikan berarti dalam satu semester itu teman-teman tidak akan punya nilai tuh. Ini tidak menakut-nakuti ya. Ini adalah kita mendorong teman-teman untuk berkomitmen menyelesaikan MBKM yang sudah diputuskan untuk diikuti. Gitu ya teman-teman. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh konversi mata kuliah MBKM. Ini misalnya mahasiswa semester 5 program studi S1 Manajemen ini totalnya ada 8 SKS ya teman-teman. Artinya apa? Ketika teman-teman eh, program studi manajemen ikut MBKM di semester 5 dan jam MBKM-nya itu memenuhi 20 SKS atau eh, setara dengan itu, itu teman-teman penilaiannya akan kemudian disetara apa? diakui sebagai mata kuliah ini. Jadi ada enam mata kuliah yang nilainya nanti akan di, diambil dari nilai program MBKM-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut bangkit dan e, nilainya mendapatkan A atau B ya rata-ratanya misalnya e, mendapatkan 3,5 nanti mata kuliahnya dengan sendirinya juga akan mendapatkan nilai seperti itu teman-teman. Nah, inilah mata kuliah yang harus teman-teman registrasikan jika mahasiswa teman-teman adalah mahasiswa di semester 5. Misalnya mahasiswa manajemen di semester 5 harus registrasi mata kuliah ini agar MBKM-nya nantinya bisa dikonversikan. Kalau tidak meregistrasi mata kuliah, berarti tidak bisa dikonversikan, tetapi teman-teman akan mendapatkan surat terangan pendamping ijazah yang menyatakan bahwa teman-teman telah mengikuti program MPKM di suatu tempat, misalnya di Bangkit, gitu ya, teman-teman. Oke, berikutnya, oke, itu saja, teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan, dan saya berharap teman-teman memanfaatkan apa namanya kesempatan ini untuk menambah ilmu, menemukan potensi, teman-teman. Uh, yeah. untuk kedepannya bisa berkontribusi lebih baik lagi ke Indonesia. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Dewi. Monggo Teh Dewi. Yeah. baik supaya berprestasi untuk negeri ya, Bu Riana ya. Mahasiswa-mahasiswa yes. kita ini. Baik teman-teman mahasiswa, kita sudah mendengarkan tiga paparan dari tiga narasumber, yaitu Kak Arum, kemudian Mas Ferry dan Bu Riana. Kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan, sudah ada di chat room atau di Q&A, Mas Admin. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Joyce dari Surabaya. Pertanyaannya untuk Kak Mutiara, katanya nih: bagaimanakah cara pihak penyelenggara dalam memonitor kemauan dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan? Apakah sudah sesuai jalur yang dipilih atau tidak? Dan bagaimanakah langkah-langkah yang diambil penyelenggara bangkit jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pilihan program yang dipilih dengan kemampuan dan kemauan mahasiswa yang bersangkutan? Wah, ini kok kayak... PPEPP ya. <laughs> ini mahasiswanya udah nyanyi sesuai PDCA kayak nih Kak Arum nih. Silakan Kak Arum Jadi, uh, jawablah terima, pertanyaan terima, ini. Terima kasih Bu. Jadi untuk Joyce saat nanti mendaftar bangkit hanya boleh memilih satu alur belajar pilihan. Jadi sebelum memilih uh, tetapkan dengan riset terlebih dahulu dengan cara apa? Coba Joyce uh, boleh follow LinkedIn kami, Bangkit Academy. Boleh juga nanti saat search pakai hashtag Bangkit Experience, uh, Bangkit Experience saya taruh di chat ya. Jadi kalau kamu petik Bangkit Experience di LinkedIn, itu akan keluar banyak testimoni dari lulusan Bangkit. Atau peserta Bangkit yang waktu itu menjadi peserta yang dari learning path machine learning. Cloud computing atau Android nanti kalian bisa ngeliat tuh gimana sih perbedaan uh, learning tidak path. itu ya benar Terus nanti kalau lebih penasaran lagi tidak ada salahnya Joyce itu mendm alumni tersebut, enggak kan kak aku dari UTNI aku minat banget tertarik oh. cloud kira-kira nanti poin a a b c d kira-kira Diajarin kayak apa gitu ya? Jadi, konsultasi sih, kalau menurut saya. Kalau sudah, pastikan juga kamu memiliki device-nya, kayak spek komputer yang dibutuhkan. Jadi, kalau ke registration titik titik akademi, nanti akan ditulis tertera di sana komputernya spek apa spesifikasinya. Pastiin kamu punya itu. Jadi, karena itu akan ngaruh banget sama proses belajar, Emang antara tiga learning path yang Android paling uh, ini ya paling paling tinggi spek komputer yang dibutuhkannya. Terus uh, tentang kemauan itu, tadi menyasar kemauan tentang kemampuan. Nah, di dalam selection yang nanti kamu akan hadapin kemampuan kamu akan dilihat dasarnya aja. Jadi yang kami tes itu adalah hal-hal yang sifatnya fundamental. Uh, yang seorang dengan basic matematika yang bagus biasanya berarti cocok di machine learning. Uh, atau seseorang dengan logika yang kuat biasanya cocok di Android. Atau seseorang yang memiliki keingintahuan tentang pemrosesan data, penyimpanan data, biasanya nanti kami akan melihat, oh dia cocok nih, skornya juga bagus di cloud computing. Itu kita akan stack rank tuh, Joyce. Let's say kuota kita ada sekian ribu, Dan nanti kita akan lihat sekian ribu, teratas yang nilainya tertinggi itulah yang kita akan ambil, tidak ada. Kuota oh dari UT karena kampus mitranya ada 15 kita harus bagi jadi sekian, nggak ada sama sekali. Jadi kalau misalkan Oke. di UT se berapa 30% dari UT ya, ternyata bagus semua sekarang makanya semuanya kita akan angkut jadi peserta nah tapi saat mengikuti program bangkit cara kita mengikuti saat kamu terpilih gitu ya kita akan ada tuh milestone bulanan jadi tiap bulan uh, Joyce harus memenuhi checklist A B C D checklist uh, bulan berikutnya naik lagi naik lagi sampai setiap dasarnya beres medium beres terakhir yang advance paling atas lagi persiapan buat Google Cloud um, dan hmm. Google kasih lainnya kalau teman-teman bisa keep up dengan milestone bulanan harusnya sampai nanti akhir program kamu aman dan kamu bisa lulus dan bagi yang tidak lulus tetap mendapatkan nilai tapi sepadan dengan kelas yang diambil Let's say dari empat eh dari tiga kelas di bangkit uh, soft skill technical sama bahasa inggris ternyata ada salah seorang peserta yang uh, teks kelasnya itu nggak lengkap Kelas yang dilulusinnya berarti nanti rekomendasi kami instead of ngasih 20 menjadi 15 atau menjadi 16 sesuai dengan kelas yang tidak diluluskan ini jadi nggak kayak pukul rata satu gagal jadi nol SKS sama sekali enggak jadi kita tentunya pengen teman-teman mendapatkan SKS yang maksimal oleh karena itu saat nanti ikutan bangkit kalau kemampuan kepintaran itu bisa diasah Joyce tapi kemauan itu nggak bisa difabrikasi Benar-benar harus sudah niat. Kalau udah niat banget, semua hambatan akan kamu libas, dan saya yakin, dan banyak terbukti saat kemauan kita tinggi, pasti kamu bisa menjalani semua tantangan bulanan yang kita berikan. Kira-kira seperti itu, Bu Dewi? Iya, dilibas semua hambatan, ya. Uuh. Jadi, semuanya Joyce itu tergantung niat. a'malu bin Biniat, kalau kata Islam, ya, segala sesuatu itu tergantung kepada niat. <laughs> Jadi, okay. sekarang niatkan mantapkan pilihannya, tapi ada riset kecil-kecilan dulu, minimal tanya-tanya ke alumni-alumni sebelumnya atau ke Mas Ginanjar nih, ya, boleh benar. ditanya ya. Misalkan ya. DM lah Mas Ginanjar, Mas Ginanjar, saya ingin nanya dong gini-gini boleh ya, sehingga nanti Joyce sudah mantap nih mau ini dan tidak akan lagi ada kekeliruan dalam mengisi maupun keraguan dalam mengikuti semuanya secara utuh penuh. Sehingga mendapatkan kompetensi yang sesuai harapan ya. Semangat Joyce, langsung daftar saja deh nanti hubungin Mas Ginanjar atau teman-teman lain yang sudah menjadi alumni bangkit ya. Lagi Mas Admin, nah wah jauh nih dari seorang Mbak Nelly. Sebagai sesama mahasiswa, bukan sesama jenis ya. Sebagai sesama mahasiswa UT, saya sangat termotivasi dengan prestasi kakak ini ke pas ferry nih ke Mas Ginanjar mohon berikan tips dong kak agar bisa tetap fokus untuk dapat mengembangkan diri serta mendapat nilai yang memuaskan Mangga silakan Mas Ginanjar berikan trik-triksnya dan tips-tipsnya untuk Mbak Nelly mau silakan ya Nah, mungkin uh, kalau tips dan triknya sama tadi yang disampaikan Mbak Mutiara, mungkin ya harus niat, sih. Niat harus benar-benar itu, jadi harus niatnya kuat, ya. Ya, itu sih yang paling itu. Jadi, kita harus, apapun misalnya, korbanin aja, misalnya kalau emang benar pengen Mas. itu yang paling penting sih. Kalau udah niat, apapun bisa dilakuin, kan? Hmm. Sama jadi, ya, katanya selain niat itu juga, ini taruh di depan kening 5 cm ada filmnya tuh 5 cm. Jadi ter terus di ditaruh di ditaruh di, 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 di kening 5 cm dan ingat niatkan dengan kuat sehingga menjadikan itu menghilangkan hambatan harus dilibas ya. Jadi Pak Kaneli, Mbak Nelly kata Mas Ginanjar itu niat dulu yang kuat ya. Kemudian tentu ya Mas Ginanjar harus kerja keras ya. Jangan ya. hanya niat saja harus kerja keras. Ada lagi Mas Ginanjar triknya? nah, mungkin kan kita harus nanya sama teman gitu Jangan nah ingat, itu ya ingat nanya ingat. dulu ya jadi harus banyak bertanya supaya nggak sesat di jalan <laughs> ya oke cukup mungkin ya silakan ya. pertanyaan yang lainnya kepada siapa nih nah ini kepada ibu kita nih bu kurnia endariana dari lampung kirain roma irama taunya aro irama Iramna. Saya tertarik untuk melakukan proyek penelitian untuk program MBKM. Bagaimana prosedurnya? Apakah judul proposal diajukan oleh mahasiswa atau dari dosen atau bagaimana Bu penentuan dosen pembimbingnya? Silakan Bu Hai. Riana. Eh terima kasih Teh Dewi. Untuk program MBKM penelitian biasanya itu merupakan penelitian eh, apa? Eh, mahasiswa itu semacam magang tapi magang penelitian, misalnya ke Brin, ke LIPI, sehingga memang program studinya harus memiliki kerjasama dulu dengan Brin. Dan biasanya penelitian mahasiswa itu adalah penelitian bagian dari penelitian yang ada di Brin sana atau di LIPI. Jadi ini memang bentuknya bukan seperti eh, mahasiswa membuat Proposal kemudian e, melakukan penelitian sendiri ya. Jadi ini sifatnya seperti magang, namun di lembaga penelitian. Ya, sudah ada kerjasama ya? Yes, jadi ini harus ada kerjasama. Nah mungkin e, Aryo ini bisa search di e, Merdeka Belajarnya Dikti, apakah ada program MBKM yang sifatnya adalah proyek penelitian. Nah, sedikit tambahan nih, Bu Riana. Yes. Aryo, ini program studi apa ya? Kalau FST, kita sudah kerjasama dengan BRIN. Nah. Boleh Aryo mengadakan penelitian di sana ya? Nah, kemarin pun kita menjajaki kerjasama, ada BRIN di Pemprov Bali. Nah, tambah luas lagi ya. Kemudian nanti, untuk teman-teman juga, kami akan berusaha menjalin mitra dengan Telkom silakan nanti juga bisa saja berkomunikasi atau berpenelitian di sana. Jadi untuk yang tadi disampaikan oleh Bu Riana tentang BRIN, boleh ya. Karena kita udah kerjasama Bu Riana. Yes, ya silakan teman-teman semangat. Nah ini dari Banjarmasin. Kepada Ah, Mbak Mutiara lagi nih. Saya tertarik nih Kak untuk mengikuti program bangkit dan juga mendapatkan pendanaan inkubasi. Wah, apa saja tips untuk mendapatkan pendanaan inkubasi agar saya dapat mempersiapkan dengan lebih baik? Silakan Kak Mutiara. Baik, Bu Dewi terima kasih banyak buat Indah di Banjarmasin. Um, ikutan inkubasi artinya kamu terpilih jadi 15 tim terbaik dari 437 tim Tahun ini Jadi <lain>. betul, Dan nanti di akhir yang mengaksesnya itu Bukan kami, melainkan dari uh, Pak Dirjen Langsung Yang memberikan hmm. Approval terakhir gitu, jadi Supaya gimana, supaya bisa pitching Hasilnya bagus gitu, nanti yeah. di, di sana, ada tiga layer Yang pertama, nanti saat Ikut bangkit, pastiin kamu Udah punya temen yang kamu klik sebelumnya. Jadi, bahkan saat di awal bangkit, udah mulai e, proses belajar dimulai, udah lihat-lihat tuh mana teman di kelas yang kira-kira asik, mana hmm. teman di satu kampus yang kira-kira kita udah kenal, terus kayaknya orangnya konkret, bisa diajak kerjasama, angkut. Jadi, saat nanti pengumuman tim, kamu udah tahu kamu sama siapa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melakukan proyek itu sesuatu yang Realistically dibikin dalam waktu satu setengah bulan indah karena itu kan hmm. prototipenya ya. Baru nanti saat kamu terbaik baru dikasih enam bulan untuk ngabisin 140 juta rupiah. Nah di sini wow gede rupiah. banget ya. Bukan, tuh baik. indah 140 juta tuh. Bukan, <tis> dan itu bukan, <tis> ini. Bukan beneran uang keras gitu yang diberikan. Oh, uang keras ya? Gimana um. pakainya orang keras? <tis> 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 maksudnya bukan berbentuk barang bu, melainkan berbentuk uang. Nah ini. Yeah timnya yang bagus, terus proyek yang realistik, terus nanti waktu presentasi, presentasikan yang terbaik. Nanti akan diajarin Oke. kok di bangkit gimana kita satu menit bisa nge-pitch ide kita di depan publik uh, dengan optimal. Kira-kira gitu, Indah. Semoga... Satu menit ya, ya Kak Arum? Satu menit? Dewi, nanti di Waduh, mantep bang. <laughs> nah begitu Indah, jadi Indah harus mulai sekarang lihat-lihat colek-colek temennya Memang sekarang itu da apa areanya, area atau lagi musimnya kolaborasi. Nah, di segala kegiatan pun itu Kemendikbud juga menginginkan selalu berkelompok ke arum, makanya kolaborasi itu yang perlu ditingkatkan. Jadi kalau Indah mau dari sekarang Indah intip-intip, colek-colek teman-teman yang yahui gitu ya, yang asyik supaya nanti bisa join bareng dan Uh, ngeklik dengan asyik gitu ya. Nanti Indah dapat dana tuh besar 140 juta habisin tuh dalam waktu 6 bulan. <laughs> Maksudnya habisin itu habisin untuk kegiatan inkubasi gitu ya. Nah, tapi ingat Indah banyak saingannya, ada 417 ya tadi. Tapi gak, jangan khawatir Indah, kalau Indah kerja keras, niatkan semuanya ikhlas, insya Allah rezeki luas tak terbatas ya, tenang. Oke okay. lanjut Mas Admin. Nah, pertanyaan buat Mas Ferry lagi, Mas Ferry Ginanjar. Dari Mas Rahmat dari Aceh. Ini adalah prodi ilmu administrasi bisnis. Dia tertarik mengikuti program bangkit untuk mengembangkan skill bagaimana dan meningkatkan peluang untuk dapat kerja di perusahaan high tech Bagaimana saran Kakak nih, saran Kak Ferry untuk mahasiswa prodi dari jurusan sosial seperti saya yang tidak punya pengalaman IT untuk mempersiapkan diri mengikuti program Bangkit Mangga Mas Ferry Oh, uh, Kalau Mungkin kan nanti di Bangkit itu di, kita dilatih juga ya, untuk dibimbing ya, Mas di Ferry. Bimbing. Ya, kita dibimbing, jadi jika misalnya kita lakuin bimbingannya macam-macam kan. Ya. Ikutin ya arahan-arahannya. Ya, arahannya banyak gitu. Ada yang bimbingan bimbingannya itu bukan cuma bimbingan coding doang. Bukan cuma bimbingan bikin aplikasinya gitu. Tapi dibimbing buat kita itu eh, me, membuat cv atau dan lain-lainnya juga itu kita diajarin di gitu. Membuat cv lalu untuk melamar kerja atau untuk suasana kerja juga nanti diajari di gitu di Iya, iya. Nah, malah yang tahun terlihat. kemarin itu ya Mas, kalau nggak salah Kak Arum atau Mbak Olive, tahun kemarin itu malah banyak yang dari sosial loh yang ikut bangkit. Ya. Ah, jangan khawatir nanti kata Mas Ferry dibimbing sampai ke dalam bikin CV untuk kerja, sampai nanti bagaimana mendapatkan suasana kerja itu juga dibimbing ya Mas Ferry ya. Ya, soalnya memang ya. banyak juga kan yang bukan, bukan semuanya IT gitu. Ya betul. Jadi semua prodi itu boleh ikut termasuk prodi yang sosial, bahasa, humaniora apa saja selain IT boleh ikut bangkit dan nanti akan bangkit tuh jiwa-jiwa IT-nya, bangkit juga hal-hal lainnya ya Mas Feria? Ya, tapi yang lain eh, gitu. itu bangkit bukan akhir tapi awal gitu. Nah, <laughs> awal bangkit selanjutnya silakan terserah anda gitu ya. Jadi ya bangkit ini adalah untuk membangkitkan kita semangat kita untuk mempersiapkan kita ke arah yang lebih baik. Jadi Mas Rahmat jangan ragu-ragu deh daftar. Ikuti semua yang ada di situ. Ikuti saran pembimbing. Ikuti semua arah-arahannya. Insya Allah Mas Rahmat bangkit. Uh, tahu nanti akan IT-IT yang lain. ya. Cukup Mas Ginanjar ada lagi? Triknya? Kayaknya udah cukup. Sudah cukup. Ada lagi Mas Admin pertanyaan yang lain? Wow dari Arpan ini Kupang saya mahasiswa semester 2 dan ingin menyiapkan. Wah, ini udah tertarik nih kayak yang asarpan nih. Menyiapkan dari sekarang nih untuk program MBKM. Apakah ada pembimbingan atau workshop nih ke Buriana nih dari UT untuk membantu kami menyiapkan skill dan kualifikasi yang dipersyaratan untuk mengikuti program MBKM. Bangga silakan Buriana nih. Mempersiapkan nih katanya Bu pembimbingan Bu. Baik e, untuk saat ini e, para mahasiswa yang ingin ikut program MBKM silahkan langsung berkoordinasi e, dengan kaprodinya Kaprodi nanti akan menunjuk dosen pembimbing terkait dengan apa yang akan diikuti oleh mahasiswa. Jadi kalau misalnya nih tadi kalau Kak Mutiara bilang semester jauh-jauh semester sebelumnya itu sudah ingin tuh mengincar ikut bangkit nah kemudian ingin dibimbing oleh uh, dosen silahkan saja berkoordinasi dengan uh, kaprodi artinya silahkan menghubungi kaprodi untuk mendapatkan dosen untuk mengikuti program MBKM ini nah saat ini memang belum ada secara khusus gitu ya pelatihan uh, misalnya kewirausahaan bagi mahasiswa yang mau me mengikuti program kewirausahaan kan memang sekarang ada program kewirausahaan merdeka kalau nggak salah. Namun demikian tadi sebenarnya ya E, seperti yang dikatakan oleh Kak Mutiara, sebenarnya mahasiswa itu proaktif mencari e, orang yang pernah ikut program tersebut. Misalnya, di bangkit tadi ada Bangkit Experience, pelajari apa sih yang menjadikan mereka itu e, diterima di program bangkit tersebut. Jadi, e, lakukan proaktif dulu. Kemudian jika mahasiswa merasa Anda merasa perlu bimbingan silahkan menghubungi Kaprodi untuk mendapatkan apa namanya bimbingan dari dosen. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi searching dulu Arpan, lihat-lihat dulu. Misalnya, ingin ikut bangkit ya. Tadi ada channelnya itu untuk melakukan riset dulu, apa sih yang diharapkan dari program bangkit? Pengalaman apa yang didapatkan di sana? Kemudian, untuk bisa lolos apa saja, kira-kira yang perlu saya siapkan. Kemudian, kalau mau ikut studi independen sekolah ekspor, itu juga ada tuh programnya apa saja. Kalau yang sudah pernah lolos di fakultas ekonomi juga sudah banyak, jadi nanti tinggal kalau pengen tahu siapa yang pernah mengikuti biasanya di program studi program studi itu melakukan semacam sesi seminar gitu ya untuk berbagi pengalaman terkait pengalaman mahasiswa yang telah mengikuti MPKM. Jadi proaktif saja menghubungi kaprodi-nya eh, masing-masing. Terima kasih. Begitu saja. Ini Arpan ini kalau boleh tahu program studinya apa nih? Arpan ini program studi apa? Oh manajemen, oh, oh manajemen. Nah ini Silahkan. dia. Saya Ibu dari Riana langsung di ya, dibimbing. Ya, <laughs> boleh. <laughs> Oke, okay. baik. Uh, mungkin sudah cukup ya pertanyaan dari beberapa teman mahasiswa kepada tiga orang narasumber. Jadi setelah webinar ini selesai, Bapak Ibu mahasiswa yang kami banggakan, silakan mengisi form feedback ya paling lambat 30 menit setelah acara ini selesai. Nanti setelah pengisian form feedback akan diberikan e-sertifikat yang mengisi bagi mahasiswa yang telah meregistrasi dan mengisi form feedback. Jadi nanti terakhir juga peserta dapat mengunduh bahan presentasi pembicara melalui link yang akan diberikan oleh Panitia KSF tahun 2022. Bapak-Ibu, teman-teman yang saya hormati, Berakhir sudah acara kita nih di KSF Universitas Terbuka Seri ke-27 kali ini. Saya khususnya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber. Kak Mutiara Arumsari, kemudian Mas Ferry Ginanjar, dan juga Ibu Kurnia Indah Riana yang telah memberikan semua paparannya terkait dengan program bangkit, pengalaman program bangkit, dan juga MBKM. Namun sebelumnya saya ingin memberikan lagi ini penyemangat buat teman-teman. Saya nggak bosan-bosan nih, pantun lagi, pantun lagi, kata Kak Arum. Di mana nih pantun saya, kok jadi nggak ada ya? Yang mana ya, jadi nggak ada pantunnya? Mas, sampilkan Mas, pantunnya Mas. Ini buat penyemangat aja ya. Sampilkan Mas Admin, tampil nggak nih pantun saya yang kedua? Yang MBKM, buat Bu Riana sebetulnya ya ini. Ini buat pembicaranya Bu Riana. Ada nggak Mas Admin? Jangan-jangan hilang -jangan lagi. Saya udah ngarang tadi loh setengah sembilan. Nggak ada kayaknya nih. Ada nggak? Yang di situ di flash disk. Ah, saya di sana menyampaikan tentang uh, apa namanya sejumput, nih sejumput puisi untukmu, program MBKM Bu Indah Riana. Pekik Merdeka terus berkibar dalam berbagai acara akbar. Mari kita sambut Merdeka Belajar melalui program-program yang nalar. Bagaikan akar yang menjalar ibarat pilar berdiri kekar. Segala ilmu yang penuh nalar, mari kita terapkan dengan benar. Hidup butuh perjuangan dan pengorbanan. Jangan hanya sekedar angan-angan. Torehkanlah cita-cita dan harapan untuk menyongsong cerahnya masa depan. Saya Dewi Julia Ratnaningsi, November 6. 16 November tahun 2022 Itu uh, akhir kata dari kami KSF UT ke-27 Dan kami tutup lagi sedikit dengan pantun Sedikit demi sedikit perlahan-lahan kita rakit Berbagai hal yang sulit melalui program Bangkit yang dikelola Bu Mutiara Arumsari, <gitu, ya. gitu ya. Selamat siang dan sampai bertemu kembali pada Knowledge Sharing Forum yang akan datang, teman-teman jangan lupa daftar segera program bangkit 2023. Ikuti Ferry Ginanjar dan saran-saran dari pembimbing kepada teman-teman jangan lagau, jangan lagau, jangan galau. Ikuti semuanya dengan benar. Kenapa ketawa? Ada loh lagau itu jangan sia-sia itu bahasa Arab, dia galau, itu adalah sia-sia. Jangan galau, jangan galau, ikuti hal-hal yang benar. Segala hirang rintangan kita halau segera secepatnya. Oke, okay? itu saja teman-teman. Bangkit, bangkit dan bangkit. Ikuti program bangkit dengan baik dan benar sesuai arahan. Dari pimpinan kita sesuai arahan dari yang ada dalam panduan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Demikian saja teman-teman semua, Mbak Mutiara, Bu Indah Kurnia Indariana, dan Mas Ferry Ginanjar, juga teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan banggakan di seluruh Tanah Air. Jangan lupa buka laman Kementerian tentang program bangkit. Akhir kalam saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, ya, sama-sama.